sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. About to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the line. Peace. Looking for the love inside me. Inside me. Selamat malam semuanya. Selamat, 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 selamat malam dan selamat untuk 02 yang menjadi presiden. Udah belum sih? Dilihat dari quick count sih kayaknya udah ya, udah menang jauh ya. Ya kalau misalnya benar menang, selamat untuk 02 yang kemungkinan besar akan menjadi presiden kita 5 tahun ke depan. Goks, respect, respect semuanya. Mana nih? Pendukung 02, pendukung 02 mana coba keluar semuanya pendukung 02. Yuk. Semuanya menyala 02, menyala 02, menyala 02 semuanya. Yuk. Ah. Jangan lupa di likes dulu semuanya, absen dulu jangan lupa. Ahui, kasih menyala tetap membumi ilmu padi kanda. Jangan berisik mas, oh iya ya. Loh, ini lagi pesta rakyat loh, masa gak boleh berisik? Ini lagi pesta rakyat loh, lagi pesta rakyat, lagi kita ini sedang happy ending, happy ending maksudnya merayakan negara Indonesia dengan pemimpinnya yang baru. Nah, itu. Lah hari belum mandi itu bajunya sama. Loh, ini bajunya? Saya masih bagus loh ini baju saya ini. Saya enggak bau badan ya. Kayak kalian bau badan. Ya, ini masih wangi loh. Tuh, masih wangi. Ah, ya. Ini agar gua stay in karakter sebagai pencuri dengan baju yang sama dengan pencurinya di in game begitu. Sorry ya. Udah cukup. 01 ah maksudnya Niki. Dah. Ini si pesta demokrasinya udah hampir beres ya. Terus perdebatan-perdebatan tentang 01 sampai 03 sudah beres ya. Kita sudah menemukan siapa yang menjadi presiden kita dan memimpin negara kita. Jadi sekarang waktunya kita mendukung gagasan-gagasan dari presiden kita. Udah yang lalu biarlah berlalu, namanya persaingan ya kan. Tapi karena ini udah beres, silakan sekarang kita kembali berdamai dengan keluarga kita, kembali berdamai dengan mungkin pacar kita yang beda pilihan, kembali berdamai. Saatnya kita berkolaborasi untuk bisa memajukan Indonesia. Gokil. Respect gak sih? Yeah. Golput gak bun? Gak lah, gila gue nyolok nih. Udah hilang lagi. Nih ada nih sedikit di kuku nih tuh warna. Kelihatan gak sih ungu tuh? Ini ungu tuh. Udah dicuci tuh. Nyoblos gue dari tahun pertama gue. Pertama kali nyoblos, gue nyoblos sampai sekarang ya. Nyoblos yang lain juga. Ahuy, ahuy ya, gitu. All in all semua. serius gue nyoblos komeng loh, salah enggak sih? kalian nyoblos komeng enggak? Itu tuh dia DPD atau DPR provinsi atau DPR kota sih? Gue nyoblos komeng loh, salah enggak sih?
Prince dia mukanya tuh yang paling nyentrik ya. Yang lain kan muka-muka yang berjasa gitu. Muka-muka serius atau enggak senyum gitu, senyum karir. Dia muka sendiri yang benar-benar sampai mau nyalek pun masih melawak, anjir gila sih. DPD ya dia, DPD all in komeng. Tapi komeng kalau sampai menang gila sih itu. Oke banget berarti dia. Dia soalnya independen dia, independen tanpa partai dia, gokil loh kalau misalnya sampai menang itu. Goks loh, goks emang komeng, all in komeng. Uhuy. Nanti setiap rapat Bapak jangan melakukan ini secara spontan ya. Uhuy, langsung dibalas kayak gitu. Setiap rapat ada uhuy ya. Tapi gue pilih komeng. Karena gue bingung kalau DPD dan DPR kayak gitu tuh gue bingung, aduh pilih siapa, karena gue jujur gue juga kurang research ya kalau misalnya yang DPD DPR kayak gitu, karena banyak banget bro. Jadi yang paling ini deh kayaknya yang mukanya paling meyakinkan, mukanya paling dikenal, dan tadi tuh ada komeng, langsung gue colok komeng tepat di moncongnya itu. Aduh garing gitu. Ya kan lawannya komeng ya, masa gue mau ngelangkain komeng. Biar Jawa Barat semakin spontan. Uhuy, gak apa-apa bang, aku juga nyoblos yang namanya keren aja. Nah itu gue juga kan maksudnya tidak terlalu research sama DPRD dan DPD gitu. Jadi bingung juga mau pilih yang mana. Paling dikenal itu komeng. Dan sebelum gue nyoblos tuh, jadi di Instagram, di TikTok itu udah banyak tuh berseliuran komeng nyalek, anjir ini bener atau cuma ngeprank. Awalnya gue cuma mikir ini ngeprank kayaknya nih orang, gara-gara ternyata bener, ada dong, gue colok dah kalau gitu. Kertasnya segede tes Pauli bangsa, itu gede banget sih, emang kertasnya gede banget sampai harus digini ya. segede TPS-nya kertasnya ya, sampai lama, ada yang lama juga gara-gara harus ngebuka dulu terus ngelipatnya lagi kan, ngebukanya aja udah susah, harus dilipat lagi gitu, nggak mungkin kita grosok-grosok masukin, harus dilipat lagi. Nah itulah agak sulit di situnya. Herin dibeli, Herin asli bro. Dia bahkan sebelah-sebelahan tuh si space-nya nggak terlalu gini sampai gini-gini, sampai ada yang berantem. Mas, saya dulu mas. Nggak, itu kalau itu bercanda. Mana coblos jam berapa ya tak? Gue tadi jam setengah sebelasan nyoblos tuh. Karpet piknik gede banget, karpet piknik bro. Kapan mulai masar? Tunggu ini, tunggu dulu yang lain juga masih pada opening sans barau kele. Enggak dong, pasti mereka udah prepare pakai parfum. Tapi ada sih tadi yang agak bau dikit ya, agak bau apa nih, pengen gue semprotin parfum aja langsung gitu. Tapi nggak apalah ya, mungkin dia udah capek kerja malam ya, terus dia untuk bisa memajukan negara ini dia pengen ikut serta dalam politik ya, jadi dia lupa mandi, pengen cepet-cepet ke TPS. Nggak apa-apa, bagus. Segede harapan orang tua kertasnya, aduh gede banget sih itu harapan orang tua ya, susah. Kertasnya segede peta dunia mas, aduh itu nggak sampai segitunya. Pokoknya gede aja gitu, agak ribet gitu ngebukanya agak ribet. Betul, kalian ada yang jadi KPPS nggak? Ada yang jadi KPPS nggak kalian di sini? Coba. Soalnya tadi ada yang nge-DM, aduh mau nonton live tapi masih di TPS, berarti dia KPPS atau enggak panitia coblos ya? Maksudnya panitia apa ya? Panitia KPU ya? Di sini ada yang jadi KPPS nggak? Malam ini nggak nyoblos Mas Har, maksud Andri ya, udah dong tadi siang nyoblos yang mana nih maksudnya? Oi. Yang menang celebrate, yang kalah explain. Udah nggak usah diejek-ejek lagi, nggak usah di roasting, udah beres pertarungannya, udah selesai, udah kita kembali lagi menjalani hidup, mencari uang lagi, menabung lagi, cukup sudahi sampai di sini ya pertarungan itu. Tapi serius ya, ini di WA grup keluarga gue ada yang sampai berdebat panjang nih ada nih.
gue baca ini ya. Jadi ada yang milih 01, ada yang milih 03. Terus nih. Nah, terus hidup wowo gemoy. Ah, terus ada yang ngirim foto gini. Nah, terus ada lagi nih, dia ngomong. Kalau saya boleh milih, kebetulan paman gue kan TNI, jadi dia kalau saya boleh milih, saya pasti pilih 02. Nah, di sini mulai terpancing, tante-tante gue udah mulai terpancing karena beberapa tante gue tuh ada yang 03 ya, jadi mulai terpancing, Salam gini pakai emot gini, terus dibalas lagi sama paman gue, pendukung nenek sihir si tukang menghina, ya Allah. Ya Allah, sampai segitunya bang, sabar. Terus dibalas lagi sama tante gue yang 03 ini. Dia seperti itu karena ada sebabnya, itu pastinya. Kayak ibu marahin anaknya yang mulai bandel. Terus sudah mulai sedikit ada perpecahan, ada konflik-konflik kecil, ada percikan-percikan api. Terus dibalas lagi sama paman gue. Ya terserah pilihan masing-masing sih, tapi sebaiknya kita harus banyak baca. Bacanya di kapital semua loh. Dan mempunyai referensi yang benar, tidak termakan info-info tidak benar. Gila enggak tuh. Terus dia balas lagi dengan cuma balas gini doang. Tep. Beres, cool gimana. Terus langsung dibalas lagi sama paman gua. Petugas partai. Langsung dibahas lagi sama tante gue, ya orang masuk partai, semua petugas partai. Kok nesu disebut petugas partai? Ya Allah, udah mulai disitu percikan. Gue gak ikut-ikut dah kalau gue. Gak mau ikut-ikut, campur dalam WA grup keluarga. Karena berbahaya ya, berbahaya kalau misalnya sedikit kita ada masuk ke dalam percikan-percikan itu. Nah, ditandainya tuh sampai beres tahun 2020. Berarti 2029 ditandainya sampai situ ya. Makanya gue nggak pernah ikut-ikut lah kalau misalnya WA keluarga. Di WA kalian di keluarga kalian ada nggak yang sampai kayak gitu? Tante left group. Pecahan si tante ini udah mulai left group dia ya kayaknya, karena dia, tapi gila ya, itu 17% loh. Kayak sama Anies pun kalah gitu. Udah enggak usah dibahas dah. Saya masih lagi jadi bawaslu kakak hari ini, saya lagi nonton Mas Hari di lapangan bareng-bareng. Aduh, Fitriah, nice banget loh. Gimana? Kamu jadi bawaslu harus benar-benar menjalankan pekerjaan kamu, jangan sampai ada kelicikan-kelicikan atau misalnya penyuapan-penyuapan. Ya, itu hati-hati Fitriah ya. Di sini prinsip kamu dan integritas kamu diuji ya. Jadi Bawaslu dapat berapa? Percikan nggak berujung mas, asli ini percikan yang nggak akan berujung sampai kapanpun. Makanya gue nggak pernah ikut-ikut deh kalau open war di keluarga, apalagi grup keluarga itu gue nggak pernah ikut. Kok nggak lu balas menyala? nggak akan ngerti dia. Mana kalau berisik pasti dimarahin, nggak usah keluar grup. Iya sih benar juga. Langsung dibungkam gue sebagai anak muda, dibungkam gue karena di situ isinya boomer semua ya. Gitu. Ah, Bawaslu TPS, aku malah push rank. Wah, ini nih tidak menjalankan SOP-nya dengan baik, Siniki nih. Wah, Bawaslu nih, nih tolong nih, Siniki nih. Bang, dapat serangan fajar nggak bang? Nggak ada serangan fajar gitu, nggak ada. Serangan fajar apaan sih? Maksudnya kenapa namanya serangan fajar? Ini gue tahu serangan fajar tuh kayak misalnya pas nyolok dikasih duit nih untuk nitip nyolok nomor berapa kan. Cuma maksudnya kenapa namanya serangan fajar? Kenapa nggak serangan fajrul? Ahui! Kapan mainnya cap ini? Bentar lagi nih, sabar dong. Jangan lupa likesnya. Jadi nyoblos kapan? Udah nyoblos gue tadi siang. Udah kalau gitu. Ya, kita langsung aja nih. Tep. Ah, kok di ini sih? Bentar, salah. Tep. Nah, udah.
Oke, okay, kalau gitu. Cek 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 cek. Halo 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 halo. Halo. Oke. Nah, ini ada beliau nih. Malam hari ini sudah siap Mas Anang? Siap. Malam hari ini ada Aji Lijul. Ada Mbak We. Ada Rocky. Ada Habibi. Ada Dimas. Ada Dendi, D-nya gede. Ada Dinda. Ada Naufal. Ada Jokowi. Ada Bagas, B-nya gede. Ada Rere. Bentar. Ada maksudnya? Loh, itu dia nih. Apa maksudnya? Kita lagi absen penonton tapi berbarengan. Ajak dong. Mau diajak. Siapa dulu? Ini siapa dulu? Ya kita absen. Ini saya menemukan teori baru agar kita chemistry antara penontonnya makin oke. Oke. Gimana? Jadi kita akan absen berbarengan. Dimulai dari Mas Hari, Mas Agan, Mas Anang, saya. Oke. Okay. Ada Mas siapa Hari, aja di penonton Mas Anang, Anang ya. Mas Hari sama Mas Agan. Oke, kita mulai absen kita dari absen, Mas kita Hari. Absen. Rollingnya gimana nih rollingnya? Saya Agan, Anang. Jelek banget anjing mukanya. Maksudnya itulah 01 mungkin agak sedikit cemas karena kalah. Golput gimana mau gas sekarang? Ayo gas. Gimana dari Mas Hari? Ya ada Sanezin, ada Maksyau, ada Alki, ada Angga Saputra, ada Aiskop, ada Febrian Radit, ada Anjas Putra Ahuy, ada Ita Juwita, ada Karan, ada Jara, ada Akis, ya Allah I love you, ya Allah, ada Prabowo Gibran yang hari ini satu putaran, ya Allah. Let's go. Itulah. Baiklah. Langsung saja. Oke. Kok enggak ngerti. Gimana itu maksudnya? Itu Torang gas. Nomor 2 Torang gas. Iya. Itulah dia. Berarti ngerti lo. Kita mengucapkan selamat. Ini udah pasti belum sih atau gimana? Udah pasti. Ini udah pasti nih. Udah pasti 90% ke atas kan. Jadi kayaknya udah pasti ini. Soalnya enggak mungkin kalau udah pasti orang tadi udah berterima kasih banyak gitu. Oh iya sih. Itulah. Tapi ya teman-teman ya terlihatlah di malam hari ini yang mukanya agak sedikit lesu, pucat itu udah tahulah. Saya tidak. Tidak ya. Semuanya sudah siap pasang sabuk pengamannya. Siap. Ayo. Part terakhir, Bumen, map terakhir, semua siap dengan teriakan-teriakannya. Siap. Maksudnya teriakan-teriakannya, Mas? Ya, kita tahulah siapa yang pro-pro berani. Mas Fajar. Makanya ya. Pura-pura berani ya. Ini buat teman-teman yang lagi nonton, itu di ini guys, kumpulin bukti-bukti mention ke Instagram kita, mention ke TikTok kita, biar itu memvalidasi siapa yang sebenarnya benar. Siapa yang paling takut sebenarnya? Boleh banget biar orang-orang pada tahu dan bisa menilai sendiri siapa yang sebenarnya sandiwara pura-pura takut dan yang benar takut. Betul. Exactly. Kalau aku sorry ya. Ahai. Aduh. Kena. Kamu pun gak ngerti dia. Aku juga sorry ya. Gue sih gak tau. Main kayak gini. Iya. Guys, ini ya siap ya, langsung aja ya. Kita login nih ya. Kalian siapin handphone kalian. Rekam layar posting. Kayak Aldi Taher kamu. Rekam layar posting untuk membuktikan siapa sebenarnya di antara berempat kita ini nih yang benar-benar that's streamer right. Penakut. Let's itunya. Go. Let's go. Bosnya pada malam hari ini siapa nih guys? Kita rekam layar posting di tag nggak pada lirik lo, kamu itu jangan mentionnya ke Pak Prabowo, mentionnya ke kita. Kita ke Kantas, salah mention. Ya. Aduh salah mention. Ke Kantas harusnya. Salah banget. Ini kita hostnya siapa ini by the way guys? Mas Hari. Enggak, yang gede mah kamu ya. Emang saya? Kamu ya. Loh
Emang iya, coba saya bikin ya. Terakhir tuh apa yang kamu tuh? Iya benar Mas Fajar, kamu belum main itu terakhir. Bukan The Facility, bukan saya. Kamu. Lah, si Anang Sudam. Berarti Anang berarti. Nah, Sudam ya. Mana ada? Gua duitnya enggak ada kok. Oh, Saidem, Saidem. Iya, Sudam. Sudam. Siapa siapa siapa? Ayo, yo, let's go. Yo. Kita gas ya, kita gas. Yuk, yuk. Torang gas enggak? Ahoy. Ahoy. Mas Agan, di situ dingin apa panas? Panas lah karena ahoy. Kenapa? Agak maksa ya, cuma gak ahoy. Gak apa-apa. Lanjut ya, lanjut ya, lanjut ya. Kenapa ahoy? Relax semuanya, relax, relax. Kita langsung aja in game tanpa berapa lama teman-teman. Kok saya bengong ya? Invite dong. Saya bengong, diam. Alah, lalu. Karena menang, alah. Terus lu diam. Bisa menang terus, menang terus. Emosisnya lama gue. Sabar. Jangan emosi, kenapa emosi sih? Emosian loh. Udah lah, udah menang. Iya menang. Saya juga bisa menang kok. Aduh. Mas, maksudnya? Yalah. Aman ya semua ya, suara aman ya, semua suara The Kantos aman teman-teman semuanya. Aman. Coba tes lu dong, tes coba, lu dong. Coba cek dulu, cek dulu aman gak nih? Oke, guys, aman enggak guys suara mereka guys? Aman apa amin nih? Ahoy, kenapa terus terus? Astagfirullah. Hey, hey, apa itu selepet-selepet maksudnya? Selepet. Selepet dulu dong, Mas. Iya, biar tahu. Beneran kamu pakai sarung. Yuk, yuk, udah siap? Gimana nih? Gimana nih? Yuk. Aduh, ah, sudah masuk nih, sudah masuk. Langsung aja kita mah gas, torang gas. Yuk. Yuk. Terakhir, Cam Saidam. Let's go. Let's go doang, Mas. Let's go, go, go. Wah, gak cukup. Go, go, ya, Power Ranger. Yeah. Yeah. Let's go, let's go, let's go. Oke, oke. Kita akan mulai, teman-teman, perjalanan hari ini. Ya. Yeah. Boleh dikasih ini dulu. Apa tuh? Dikasih energi-energi. Dikasih kemenangan. Ahoy, kenal lagi. Thank you, MP. Selamat malam bulut, semuanya. Bulut, selamat. Bulut, diam. Masih berlanjut loh. Masih ini. Kita masih mulai, ini. Mas. Masih berlanjut terus nih. Menang sampai seminggu ke depan. Pasti. Ya, itulah. Kena lo pokoknya lo. Sampai 5 tahun, kan? Ahoy. Gimana nih kita nih? Hey. Apa? Eh, in-game. Wah, ke in-game, in-game. In-game, in-game, in-game. In-game, in-game. In-game. Lupa, lupa, lupa. In-game, in-game. In-game, in-game. In-game. Halo, hey, halo. Udah? Halo, Mas. Halo, halo. Halo, ada suara saya? Ada suara saya? Ada, okay. Ada, ada. Mana, 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 mana. Aman, aman. Aduh, ya Allah, seret banget. Udah cukup nih. Tanya dulu, Bra. Cair berapa, Mas Fajar? Suaraku ada, suaraku ada. Cair berapa dia? Ada, Mas. Ada, ada ya. Seru sekali ini sepertinya. Asik ini tempatnya kayak ini, Mas. Kayak bebek horror loh. Kayak horror. Iya, agak mirip ya. Di desa berhantu. Iya, desa berhantu. Kan, eh, tapi kan ini kan camp. Camp Saidem tuh, Saidem tuh apa sih? Oh iya ya, camp Saidem itu di Saidem. Aduh, oh, di Saidem. Itulah lagu-lagu pemabuk. Maksudnya ya itu. Mas, wah. Maksudnya kan maksudnya lagu-lagu nah, untuk ini, orang ini. Minum, untuk orang minum. Nah, akat sekali kan. Lagi gelasmu kawan, itu kan untuk orang-orang mabuk. Apa itu? Apa aduh. Itu saya ngerti kalau saya mah ya. Tapi let's go. Anak pura-pura polos. Ya, aku sih enggak tahu, Mas. Udah kamu cap tikus, ah jelas. Saya cap monyet, Mas. Apa 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 gimana? Terima kasih Mas Ayur udah mau jadi buzzer 2. Hey, 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 hey. Temanya camp gitu. Ini kita enggak ya? Ada ini ya? Apa? Berartinya enggak bisa diterangin ya, guys ya? Enggak bisa, bisa. Bisa, harus dari sininya paling. Bisa, eh. Coba biasanya ya. Dari OBS. Iya, enggak bisa ini mah emang udah segini. Nah, ini kita mau gimana nih? Bisa terangin kali ya? Mau gimana? Briefing dulu ya. Kita mau satu enjoy putaran teman-teman semuanya. Hai, satu putaran atau dua putaran? Ya, sorry, sorry. Sorry, Mas Aga. Maksudnya mau gimana nih? Ada. Kenapa? Mas? Udah. Ayo, ini mau gimana nih? Kita mau gimana? Ngilangin namanya gak bisa ya? Yuk, yuk. Kalau apa? Gak bisa, gak bisa. Bisa. Mana juriknya? Belum. Belum, ayo. Udah. Yaudah, ayo. Ayo. Eh, bentar dulu. Yuk. Ini kan banyak ininya ya, banyak. Apa, banyak. Banyak ininya apa? Nih, rumah ya? Nih. Halo, ada kan suara saya? Kita ke rumah-rumah dulu kali ya? Boleh, ayo.
Tapi gue mau tahu dulu ya, gue mau tahu dulu. Ini kan berarti kita gak bisa lagi. Oh enggak. Jauh-jauh aja tuh si itu. Hey. Kenapa? Apa? Kita suaranya enggak? Ini kan terakhir. Ada aman. Ini kan terakhir nih kita main Boomer. Maafnya lar juga. Langsung lah Nightmare biar dua gitu loh. Mas ini udah normal, Mas. Udah terlanjur normal, mungkin setelah ini ya. Ya setelah ini aja udah, yang penting kita kelar dulu aja, Mas. Mas setan, Mas setan. Tapi setan-setannya kita udah ketemu semua belum sih? Belum. Enggak, Franco belum beres. Kita belum pernah Franco mana? Ya, Franco belum pernah kita kalahin sih. Kamu Franco yang mana? Yang gendut. Ini the troll, troll. Gimana nih? Ya udah, sama the scav kayaknya belum ya? Aduh, guys. Tapi firasat gue kayak the scav deh. Soalnya kan dia kayak serigala gitu kan. Terus mungkin ya, iya, make sense, anjir. Oh, di sini ya. Yang mana dulu nih? The scav belum pernah. Ya udah. Yuk. Yang mana dulu? Toto digigit aja kita nih. Ini setan. Ah, goblok. Apa lu? Apa mana? Bukan the scav ini, setannya bukan the scav. Iya. Oh iya. Apa setannya apa? Enggak tahu apa yang jalan-jalan itu orang tua. Setannya itu. Oh, ii. Woi, saya di pantai. Tuh, itu siapa? The girl kayaknya ada the girl. The girl. Yang the mana sih? Mana sih? Itu di situ depan. Yaudah ini kita mau kemana dulu? Yaudah sini. Ini deketin dulu. Nah, ini. Kanan dulu itu banyak cam gitu kayaknya bisa dimasukin deh. Yaudah yuk. Saya tanya di situ tapi. Yaudah sumpah. Ayo kanan lu deh. Aduh. Gue si belang itu. Ya, Mas Agan kan kamu yang punya itunya, perps-nya. Oh iya, kamu punya kekuatan. Guys, scam gimana sih maksudnya, guys? Ayo. Ini scam. Aduh, mati. Aduh. Kita cari dulu power generatornya, bro. Belum. Ini coba buka, Mas. Aduh, ada dua kayaknya setannya. Aduh, setannya itu. Hei, kok? Yang lain di mana, anjing? Anjing ngejar gua. Oh iya, kita cari pokoknya dulu yuk. Mas. Oh, setannya sini, awas setannya di sini. Di mana? Di belakang pokok. Itu di belakang. Tuh. Oh, itu. Cabut. Tuh, setannya di situ di rumah tuh. Ini lampion ini enggak bisa diambil apa? Bukan lampion ini. Oh, bukan. Nah, nice. Duh. Ke saya lagi, mati saya ini. Mas? Ini Mas siapa ini? Mas Ari ya? Iya, saya. Kita cari power generatornya dulu deh, mending. Oh, saya bisa nih. Udah saya cetekin power generatornya tadi di situ. Oh, ada. Ada di tengah, dia di center. Assalamualaikum. Mana ya? Gak ada. Masa setannya kesini mati kita sumpah. Oh enggak deh, dia takut ini deh. Takut terang ya. Sabun. Sabunnya udah pernah dibolongin ya? Sebut sayangin. Gak ada Mas di sini, Mas. Ini cuman ini doang, shower doang. Yes, gedein. Tuh, udah tuh. Nambah tuh. Gak ada Mas. Mas. Tempat kumpul buat makan ada saklar. Tempat kumpul. Oh iya. Oh udah. Tempat kumpul. Anjir banyak dikunci di mana di sini nang? Mereka berdua kemana Mas? Gak ngerti. Kayaknya mereka ke rumah sana deh. Ini tempat makan. Dapur. Kok ada brankas? Brankas di sini ya, cuy. Ingat-ingat cuy, brankas di sini. Oh, dapat nih gua. Alarm. Wah, ini gede banget sih mapnya, ada rumah, ada tenda-tenda masing-masing. Oke, kita cari dulu barang-barangnya.
Oke, dapat duit. Kita harus cari angka tuh buat tadi si berangkas itu. Si anang anjing itu mana ya, anang anjing? Cabut lagi dia si anang itu. Apakah gua lagi yang carry, gengs, hari ini? Ada kunci. Kunci apa tuh? Kita sebenarnya nggak perlu kunci sih, karena gue udah punya. Apa tuh? Oh, dapat nih. Antik telepons. Gak ada angka-angka. Angka-angka buat si bankernya itu tuh. Oke, kita cari dulu di kulkas ada apa. Gak ada, aman. Apa nih? Remote AC ya? Gak ada AC anjing, tapi aneh sih ini. Salah satu keanehan sih sekarang nih. Oke, gak ada lagi, semuanya aman. Angka-angka kita harus cari sih buat bunker. Ingetin ya di sini ya. Aduh, setannya di sini, bro. Gua cek kali ya. Oke, Angkara Messi, Angkara Messi. Gua cek sini, Angkara, 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 Angkara Messi, Angkara Mesai, Angkara Mesai ya. Pada di mana anjrit mereka semua? Shalom, shalom. Hari the carry. Yap, itulah julukan gua hari ini. Hari ini. Kita harus cari angka-angka tuh untuk membuka si bunker itu tuh. Duh, setannya di situ lagi. Setan nih, setan, setan. Kok agak ngelag-ngelag nih ya? Mas Agan? Yo. Nah, ini. Oi, halo. Ya di sini kan terang. Sini. Aman aja lampu hidup kok. Mana dia keluar sih dia? Enggak ngerti dia. Kenapa pipis tuh? Bukan Mas, bukan pipis Mas. Ini enggak ada barang yang bisa diambil Mas, ada. Jejak kaki. Mas, ada kujang Mas. Kujang apa? Mas, ada kujang. Woi, setannya ke kalian. Aduh. Mati lah gua. Ah, mati gua. Mati kan goblok. Ah. Babi emang. Mati duluan lagi anjing, kenapa ngarahnya ke gua ya, Bang? Fajar juga mati. Sorry. Kok mati ya, Anang? Saya mati, Mas. Aduh, kita kena ini ya tadi ya. Kena slay BW waktu keluar ini ya. Asli, anjir, kenapa yang diarah kita ya? Babi banget ya. Bangke. Pas enggak pas bener loh ininya apa generator jeglek, pas bener setannya di situ anjir. Aduh. Ini yang belum dieksplor mana aja sih? Tinggal yang di rumah, Mas. Oh, yang gubuk-gubuk ini udah enggak ini? Ya, ini gubuk-gubuk kayaknya udah deh. Terus tadi saya tuh nemu bunker, Mas, di situ. Jadi saya cuma butuh angkanya nih untuk si bunker itu. Anang mati terus seperti pertama terus si Anang ini. Biasa. Eh, kita cari boneka glock kita. Glock bisa diambil gak sih, guys? Glock, guys. Bentar. Aduh. Ah, ini kunci. Kunci apa ini? Mana-mana? Boat house. Ini di rumah ini. Kunci. Telepon. Ini apa ini? Oh, salak gak sih ini? Ini apa sih? Kok salak? Gak tau deh ini apa. Kamu di mana sih, Mas Anang? Di rumah yang ini nih, saya. Kamu mana? Oh, itu kamu ya. What a day one. Asik. Mana masuk, Mas? Kamu kan ada rumah saya. Ini. Eh. Nah, itu. Eh, kita ada rumah situ tuh yang gede itu tuh. Saya cari boneka. Fudunya di mana? Tadi saya mati di mana sih? Kayaknya ini bukan sih. Spawn-nya random deh, Mas. Nah, itu. Yang susah nih. Cari kode buat berangkas, Mas. Jangan di luar aja. Oh iya, kode ya. Oh, ini tadi mati saya. Oh iya, hari kita, kamu udah mandi belum? Kok hinyai? Terus saya bewe sih. Maksudnya hinyai? Gelo. Udah dong. Mana ya?
Dan bilang di outdoor juga kehitung zonanya, guys. Hari nyemil usus lagi, hey. Berarti luas banget. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian mau tahu. Gitu. Kalau kalian mau tahu nih, gue ada cemilan baru sih ini. When I'm with you. Coba tebak, bisa tebak apa ini? How can I snooze miss a moment? You just too important. Oh, but in nobody like you. Warning dong, Mama. Wih, ini apa ini? Minyak berminyak kan? Ya tahu Muhammad Wildan, saya juga. Cari saya juga pernah sih sekolah sama Muhammad Wildan. Bukan berarti. yang atuknya. Bajunya enggak ganti-ganti, bukan enggak ganti-ganti. Ini kan menyesuaikan dengan karakter. Pasti usus, bukan usus. Kan sudah bubar enggak? Ini kulit anjing, ayam dan rasanya lebih enak dibandingin usus, gila sih ini kali. Ada enggak, Mas? Mas Hadi? Ya, kenapa, Mas? Ada enggak fudu? Belum, saya belum nyari. Aduh. Kapan bubar? Pertanyaan macam itu, apa itu Rizky Gustiawan Syah? Ya. Aku check out usus lo. Nice, May. Enak enggak? Udah nyampe belum? Kelihatan kan sih? Ini usus kulit, usus. Iya, kulit yes. kulit ayam lebih enak sini. Kulit ayam lebih enak sih. Right now. Oh. Mana ya? Aduh. Mana kemana boneka fudu saya? Boneka fudu saya ada di kampung baru. Mana di mana? Snack Paron ini emang enak. Sayo. Boneka fudu kulit benar 100 buat kamu Yohan. Saya sebutin tadi. Cacamarica ahui, cacamarica ahui, cacamarica. Ada di tanah abang. Har, saat itu masih dagang enggak? Udah enggak. Ahui, caca marica, ahui. Kemana Sodip, Har? Kan terakhir baru upload Sodip. Deng, ketemu. Goblok, kaget ya. Oh, brankas. Ini brankas, guys. Ini fudu. Aduh, fudu siapa ini ya? Bun, inget kene ke aing tuh. Inget, Bayu. Oh, kita harus nyanyi caca marica. Beli dimana tuh, sok spill kulit ayamnya. Sama di TikTok juga. Aduh, apa namanya? Ada yang kesini. Wah, anjing. Kaget, bangsat. Sama kok belinya kayak yang di... satu lagi berarti, aduh mereka nggak ada yang kesini ya. Belinya sama kayak yang di usus itu, usus dua pentol itu ya, usus satu tuh ketemu usus tuh usus crispy nggak tahu bisa, aduh mati lagi tuh. Bos kriuk mati, aku punya dogi kecil, nyemilin walang goreng aja. Walang mana nih, walang sangit. Dia senang berlari-lari sambil mencaci nyanyi. Tadi fudu siapa? Ada fudu yang dituin masalah? Iya, fudu Mas ketemu saya. Kita tadi fudu siapa? Saya lagi muter lagi nih. Mas Anang asli orang mana? Mas Anang jawab sang. Outdoor enggak sejam scare indoor ya? Iya. Kalau yang gua rasain gitu sih api. Soalnya Mas apa Anang... ya? Jadi point of view-nya lebih luas juga gitu sih. Apa Mas Hari? Kamu asli. Ah, saya hidup, Mas. Oh, hidup. Loh. Ya, oh, udah ketemu dulu. Tuh punya kamu. Iya. Aduh. Aduh, si Anang di mana ya? Kayak kita hidup geng. Halo. Halo. Nah. Ah, saya hidup. Sari. Ya, saya hidup. Sari. Ya, saya hidup. Yes. Ini setan lawas kayaknya, setan ini. Mana? Anang gimana? Ini sih Mas Fajar ini, nggak mungkin setan. Nah, kan setannya cuma bisa satu. Aduh, tahu enggak mereka di sini nih? Lihat deh, pura-pura. Aduh, pura-pura, emang gimmick, terus. Itulah. Apa ya gimmick terus orang itulah. Ini? Hey, naikin dulu, Sakar. Enggak. Tadi gue dapet bintang. Ya. Dapet fudu, itu lu berarti? Iya, gue berarti itu. Oh, soalnya awalnya enggak mau, mah, awalnya gila-gila. Kalau kayak gini harus nightmare deh, harus nightmare nih. Nightmare fix. Gimana kalau kita ulang? Tapi ya ini dulu, beresin dulu. Lumayan duitnya, ayo beresin. Abis itu nightmare ya. Yuk kita nightmare. Gak kerasa nih. Gue gak begitu ketakutan ya. Iti. Masalah ketakutan terus dia tuh dari tadi. Ahoy. Coba nyalain yang ini, Mas. Yap. Ini kayaknya belum, di sini belum dieksplor nih. Belum ini. Cari, Mas. Ya. Udah ada yang buka-buka ini. Oke, dapat satu.
Oke, kita cari juga. Takutnya sama game kayak gini. Oh, dapat nih saya. Apalagi sih stack of vinyl record, battle of fancy wine, kamera sama rifle. Oke. Ada enggak situ? Enggak ada. Ada angka enggak, Mas? Kalau ada angka, Mas bilang ya, ada angka-angka buat si wah, dapat nih. Angka-angka buat apa? Si apa? Bunker. Tadi saya lihat bunker ada. Kamu dapat apa tadi? Saya lihat bunker, tapi kan saya butuh angka passwordnya. Iya, yang di sini dapat apa? Di sini tadi nih. Enggak tahu, ada di sini cek resak aja, enggak tahu saya apa. Ini tinggal 4 item lagi sih, kamera, ya. Battle of Fancy Wine sama ya. Kacamata dan senjata, udah rifle. Halo Aikailai. Eh. Di sini enggak ada sih. I am here katanya. Aduh, ini aduh matiin Mas, matiin Mas. Mas, dari sini kan kita lagi nyari. Merah itu. Eh, enggak ada Mas, tinggal di rumah yang belakang, Mas. Yuk. Eh, tapi rumah yang belakang udah ya? Ini oh, ini udah semua nih kuncinya nih. Itu tuh yang ini nih, Mas, yang ini nih. Persetannya, ada kucing, Mas. Eh, apa ini? Mas? Os, Mas. Matilah itu sih. Oke. Ini mereka tuh enggak dapat barang karena enggak detail gitu. Harus detail. Kalau gua kan detail orangnya tuh. Tep gua. Gua sambangi, gua cek atu-atu gitu. Atu-atu. Ah. Tuh, gue cek. Apa nih? Dia suka dikejar-kejarin, kemana? Si Anang hidup tuh. Guys, setan di sini, guys. Ini boneka pencari barang ya, kita nanti pakai setelah satu barang terakhir. Ada enggak? Ketemu enggak? Nih, ada boneka pencari barang, Mas Anang nih di sini nih. Ah, kaget anjing. Blok kamu kenapa? Hei, jadi matiin. Si setan ini tuh kenapa ya? Kenapa ya di sini tuh dimati-matiin anjing banget emang si Tiuh kan? Mati terus kayak mana kayak gini kenapa nih? Kenapa ya si ini tuh? Gimana coba kayak gini nih? Mas, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cabut. Ai, jangan tutup beko. Cabut. Aduh, gue yang dikejar lah, pantai. Kita nyalain dulu. Anjing, kenapa gue yang kejar, maksud? Oke. Aduh, awas, atuh, aing mana? Oke. Ada angka nggak di sini? Aduh, merah lagi. Oke, nggak ada apa-apa di sini, aman. Cari ke tempat lain. Don't steal. Kayaknya biasanya ada sih, kalau misalnya ada gini-gini. Langsung pakai aja, jangan. Justru yang kedua atau kesatu lah, biar kita nggak lama nyari yang terakhirnya. Biasanya yang terakhir tuh sulit loh, yang terakhir tuh paling sulit biasanya. Gocek ya, begitulah. Kalau gue sih prinsip ilmu padi ya. Kayak tipis-tipis aja gitu. Ah, oi. Tadi kata Mas Anang ada fudu enggak sih di brankas? Apa kamu? Ini siapa kamu, nih? Kamu nemu brankas? Kamu ada? Angkanya? Ada. Ayo, sini. Oh, setan tuh di depan. Mana Mas? Tuh, di situ. Okay. Yuk, brankas nih di sini. Nice. Mana setannya? Itu ya. Kiri dia. Oh, ini. Apa tadi ya? Ini. Nah, ini nih. Itu ada gerak. Lah, tempat tadi. Ini brankasnya di sini nih. Mana? Nih. Yes, good. 5. Let's go baby. Dapat. Nice. Let's go. 400 ya, dapat ya? Iya, dapat. Langsung kan? Otomatis kan? Dapat. Tinggal kamera. Nice. Kacamata. Anjing itu kenapa buka sendiri? Itu. Mana? Pintunya itu. Kenapa goblok? Apa sih ini? Ini membership goblok. Si anjing. Oh, di sini. Oh si. Oh si Fajar kambing. Si ini teh kenapa ya? Mampus lu. Orang ini tuh anjing banget gitu.
Lihat tuh. Itu nyalain. Ah si. Si Fajar anjirin itu kenapa ya? Aduh, kenapa ke gua sih? Hei, nyalain dong lampunya. Si anjing gua di bangsat emang. Anak-anak bangsat emang lihat. Anak-anak bangsat emang ini gua sendiri di sini. Oke, gua terapin emo padi. Anjing kalian ya. Si anjing ini kenapa? Ya? Coba. Setan lah. Mana sih Mas Fajar? Tahu. Tuh dia di situ, masih di situ. Eh, kita tunggu si Fajar. Mana? Tuh di sini nih dia. Matiin. Orang bego. Matiin. Biar dia masuk dulu. Oh, satu. Esok kamu. Sok kamu. Bisa dikunci lagi enggak sama saya? Enggak bisa, enggak bisa. Bisa, pengen bisa dikunci lagi aja. Bahas dendam ke Mas Fajar yuk, ayo. Kita nanti bahas dendam ke si Fajar itu kenapa? Ayo. Apa? Iya, emang anjing. Itu sisa dua lagi kan? Iya, sunglasses sama kamera yuk. Cari deh. Yuk. Aduh, di sini kan setannya. Sana yuk. Oh, one item. Oh, let's go. Eh, tadi gua nemu ini. Boneka ya? Boneka, yep. Ayo. Yuk, sini yuk. Let's go, baby. Aduh, harusnya matiin dulu si Fajar ya. Oke, let's go. Itulah kemenangan kita, bro. Yap. Duh, mati dia. Ya, udah dipakai. Tolol, anjing, udah dipakai. Si ini nih, pasti ini penyebabnya ya? Nih si Anang ini. Anjis Anang Yon. Anjir, kamera di mana lagi? Anjing, udah dipakai dong. Aduh. Astaga. Oh, kampret. Kamera di mana ya? Biasanya kamera ya? Di rumah. Ini rumah ini udah ya? Enggak ada sih di rumah ini, gue udah nyari banget. Ini sebajar bahasa bahasa itu. Itu dia. Matiin sini si Ijo. Ini lagi kejar. Si Ijo-nya matiin si. Oh iya. Iya. Kamu mati-mati dulu. Mata kamu silau banget, kampret. Boathouse yuk. Boathouse berarti rumah perahu ya? Oh, itu kali rumah perahu di sini kali ya? Hah, kok hidup lagi sih? Boathouse di mana dah? Ini boat house-nya. Rumah perahu. Of the woman, of the man, of the woman. Ada the right of the people. Mana? Ini ngapain sih? Of the fucking shit. Mana? Apa ini si Kampang? Hah? Ada enggak? Kerja. Ada enggak? Ada loh. Boat house. Rumah perahu. Aduh, ada setannya sini. Oh, setan di sini, woi. Boat house di mana ya, cuy? Yang tadi tempat boneka kali. Oke, coba kita cek ya. Cek. Ya ini berarti. Tapi enggak ada tadi kata Siagan. Yang banyak botnya tadi kayaknya. Banyak botnya. Banyak perahunya tadi berarti. Tadi katanya enggak ada, gimana sih? Jadi yang benar yang mana, Bang? Boat house. Ah, ini kali ya. Ini kali ya. Boat house. Di mana boat house, yo? Oh, ada jalan, bro. Ada jalan nih. Ini enggak bisa, kita enggak bisa ke jalan. Anjrit, boat house di mana ya? Boat house ya?
Boathouse. Kita harus cari dulu sih arti kata boathouse. Coba kita cek dulu ya di Google. Apa itu boathouse? Siapa tahu artinya beda, bro. Boathouse, komponennya gratis. Apa itu boathouse? Boathouse ini adalah Matty Walks Towards Boathouse Design. Apa anjing? Boathouse, rumah perahu. Gudang perahu. Oh, gudang perahu, bro. Gudang perahu. Rumah kecil dekat lautnya. Coba tadi, mas. Oke, kita gocek. Yang tadi harusnya, kalau secara akal sehat dan logika yang sangat mumpuni, harusnya ini. Nih, di sini nih. Dekat laut ini nih. Ini nih, dekat laut nih. Kenapa? Ada nggak boathouse? Mana? Ini si Hari. Mana boathouse? Kamu hidup? Hidup. Kira mati. Eh, goblok. Si ini tuh kenapa ya selalu... Itu kenapa ya? Gak ada, sumpah gak ada. Kameranya kamera, bukan kamera ini kali. Oh ini. Ini kampret. Let's go, yuk. Aduh, mati dah. Dapat di mana? Di sini. Ayo. Kamera ada di situ. Ayo. Mas, itu dia ngerangkap, Mas. Anjing. Woi, cepat kiri, mata kan. Mas, gerakan, Mas. Mas, gerakan, Mas, kiri, Mas. Mas, di belakang kamu. Mas Ara. Ara. Iya. Mas Ara loh, dia sampai Ara ngomongin. Mobilnya di mana? Ini bang, ini. Nah, oh, ini nice. Let's go. Sampai Mas Ara loh, dia bilang saking ketakutannya Ara ini. Oh, tolol emang tuh orang. Go. Ada tadi si anjing itu nggak tahu tiba-tiba saja setannya dikurung tiba-tiba. Maksudnya? Kayak kasih makan siapa serigala. Yang setuju nightmare? Siapa yang setuju nightmare? Mas, tapi beberapa ada request PVP loh, mas gimana? PVP nanti nih kita cobain nightmare dulu nih ya. Kita cobain nightmare. Nightmare coba tapi map-nya mana? Yang tadi camp sudah aja. Boleh. Tadi si Mas Fajar saking ketakutannya Hari sama Agan jadi Ara dia. Wah. Saking ketakutannya. Tipe. Saya mesti ingetin kalian, awas itu di belakang kalian. Saya saking khawatirnya, Ara. Itu saking khawatirnya ya. Ara dia. Mas. Ya ini ya. Ini Basul Ara. Ya, dia, ini one light, dua boomen. Terus habis itu breaker startnya at 1%, no hints or helpful doll. Anjir, susah banget loh, sumpah. Wah, iya. Ini kalau misalkan day gimana kalau yang nightmare? Iya, gak bisa hidup lagi. Gak ada voodoo ya. Oh. Gak bisa hidup lagi. Aduh, emang iya? Iya. Guys, tadi tuh dua boomen tuh dua setan gitu apa gimana sih? Iya. Dua boomen ya, dua setan. Tapi ini apa nih? Breaker start in 1% apa tuh? Anjing. Langsung start loh, tanpa konfirmasi lagi loh. Tanpa kompromi, dia langsung. Fokus ya. Mode nah. Mati nih, guys. Mati sini dengan cepat sih mati nih. Guys. Langsung ada setan. Setannya dua. Bisa satu lampu doang, guys. Iya. Satu-satu berarti harus barengan. Iya. Mas, cari kunci, Mas. Kita dapat saya. Duit dapat. Oke. Sinta mata duitan. Udah cukup. Udah. Ini sabun nih. Sabun buat apa nih sabun? Buat cols. Ah, oi. Ada. Yuk, matiin. Sendirian. Mas, tapi Mas, saran saya jangan di sini, Mas. Kalau di sini kalau kita aduh, udah tengtong mati kita, sumpah. Yuk. Anjing, langsung lari. Setannya apa ini? Ada enggak? Aduh anjing setannya dua. Aduh kabur gua. Oh setannya sama dua-duanya itu kayaknya. Oh, harus barengan sih sama mereka sih, enggak bisa sendiri-sendiri, bro. Ini enggak bisa sendiri-sendiri sih. Ayo kita ini harus main cepet ini. Ya harus main cepet ini. Ini bentar. Kita pencar yuk. Gak bisa pencar ini. Harus lightnya cuma satu soalnya.
lightnya cuma satu soalnya. Lampunya cuma bisa satu yang nyala, nggak bisa nambah lagi. Dimarahin saya, dimarahin mas-mas itu mereka. Dimarahin istri saya teriak-teriak. Ya itulah, udah mulai dia jadi satpam hidup. Ya, ayo sih satpam hidup. Lalu, suara saya ada nggak? Ada. Itu, hantunya sama loh ini tapi dua-duanya. Emang anjing ini orang ini ya? Ngebut guys. Ngebut ini. Harus. Bor up. sini dulu Mas Fajar di sini atau? Sini yuk. Lah. Aduh ada di situ lagi Mas Anang. Aduh lampunya cuma satu ya bisa ya? Iya, cuma bisa satu. Biar aja beliau itu, biar aja. Mas dia kesini Mas, saya tanya Mas. Aduh, sini lagi. Aduh ada dua Mas. Anjing lah. Aduh goblok kaget Anang. Iya Anang lu anjing. Si Justri ngechat. Keluar ruangan. Apa? Hidupin aja ke sini lampunya nanti kan mati kan masalahnya panik. Ya ke sini. Ya ke sini. Kaburnya kita, kaburnya. Kita balas dendam tuh ke jahanam, orang jahanam itu. Enggak bisa dimatiin. Nah. Jangan nyalain. Itu matiin si ininya, si light sticknya biar enggak ketahuan. Oh iya, mati. Mati dia kayaknya. Mana dia? Dia mana dia? Di rumah sana, depan sana. Itu dia first game ya? Mukanya teriak-teriak. Sukanya ini. Puas banget gua. Mukanya ini. Teriak-teriak dia. Ketakutan jelas dia. Panik, muka-muka panik. Kering bibirnya. Aduh. Kesini guys. Gimana, udah hidupin lagi gak ini? Atau... Ayo hidupin lagi deh. Hidupin lagi. Aduh setan lah anjing. Hidupin lagi. Kesini. Angkara Messi. Aduh. Untung aja bisa gua Angkara Messi. Si Fajar meninggal kah? Inilah balas dendam dari kita bertiga atas kelakuan kamu ya, yang selalu jahil. Inilah karma does exist, Mas Fajar ya, harus diingat-ingat. Karma does exist, KDE, karma does exist. Oke, tenang. Udah misi kita udah beres sih harusnya nih, untuk balas dendam ke dia doang udah beres ya. Misi kita kan sebenarnya balas dendam doang nih ke orang jahanam ini. Udah beres kali ya? Ini kayak Valorant gitu aja, ngintip-ngintip. Nah, kita cari dulu barangnya. Oke, dapat satu. Oke, yuk. Cari lagi barang. Wine. Oke. Anjing.
Kenapa mati power generatornya coba? Kenapa sih? Aduh, nggak ada voodoo lagi ini mah. Fajar, Mas, Mas Agan, Mas Ari, Mas Fajar, mati, Mas. Mati, kenapa, saya. Mati, mati, sumpah. Mas, cucu, kamu kenapa mati, Mas? Ke peleset, Mas tadi. Peleset, saya terlibat. Mas Anang, kamu kok belum mati itu dulu? Iya, kamu belum mati, mute dulu, Divan. Hey, greeting. Mati, 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 guys, sumpah. Hey, mute dulu, hey, Anang. Mati ini, guys, mati, guys. Coba, guys. Mati dia mati. Mas, saya tadi kejebak, Mas, di ruangan itu, Mas. Hantunya ngejar saya, Mas, berdua, Mas. Terus power generatornya mati ya? Iya, power generatornya mati. Tahu enggak itu kerjaan siapa? Jep... Siapa? Anang dan Agan. Mau kurang ajar dua orang itu ya. Jadi dia saya tadi kejebak, Mas. Saya kejebak, Mas. Nih, lihat mau ada dua, Mas. Yang satu bisa ngerangkak, Mas. Iya, makanya tadi akal busuk mereka berdua, Mas. Jadi tadi dia kesana, terus dia nyalain satu lampu tuh di meja makan itu. Langsung biar mati, terus dia gak nyalain, biar kamu mati duluan. Kurang gila aja, sih itu, mereka berdua itu. Emang setan sih. Emang setan. Pikiran. Mas, ini kita bisa bisa ngebawa Icik. Hantunya loh, Mas. Kita bisa bawa hantunya ke mereka, Mas. Iya lah. Iya, iya. Ayo, ayo. Nah, mereka kemana itu? Mereka di mana nih? Mereka kayaknya di... No, tuh mereka tuh berdua tuh. Mana mereka masuk ke rumah ini nih. Mana? Kita masalahnya gak bisa matiin ini sih, Mas. Gak bisa matiin lampu ya. Kalau ngampus, lampunya mati nggak tuh? Kalau bisa mati lampu seru ini, Mas. Ya. Iya. Makanya, Mas. Kayaknya di custom seru deh, Mas. Makanya, ini di custom. Makanya bahaya, Mas. Mereka otak berdua, mereka picik banget, anjrit. Tadi saya udah bilang kayak, udah, maksudnya beresin dulu ini permasalahan ini biar kita bisa PVP. Kalau mau misalnya benar-benar saling menjatuhkan, PVP aja. Iya, Mas. Ya. Ini masalahnya, Mas. Barangnya masih banyak, Mas. Ya, kita bisa dihidupin gak sih, Mas? Gak bisa, gak ada boneka. Tapi di bawahnya your food idol has spawn. Have a living player find if to revive. Coba ya, cari. Coba ya, kita cari ya. Tadi kamu sempat nemuin foodie gak? Enggak. No, foodie itu di mana ya? Tadi katanya bilang gak ada boneka kalau nightmare. Gak tahu tuh boneka pencari barang atau boneka kita. Nah, boneka pencari barang harusnya. Oh, boneka apa boneka kita ada harusnya ya. Iya. Ada nggak? Setan anjir. Ada, Mas. Makanya. Mereka berdua, aduh. Mana bisa mereka berdua itu? Mana bisa, makanya harus kita yang nge-carry, Mas. Iya, kan selalu kita, Mas, yang nge-carry ya. Iya. Mas, kita cari lagi deh. Cari lagi di boat house, ada, boat house. Kamu mati di mana? Di tempat kamu juga, makanya mereka nyalain lagi lampunya kayaknya itu anjing banget. Mereka ini belum kejebak di satu ruangan, Mas. Bener. Kalau mereka kejebak di satu ruangan, kelar mereka. Kelar, langsung meninggal. Tinggoy dia. Mbak, cari. Nggak mungkin, Mas, kalau di sini, Mas. Iya. Tadi kamu nemu yang boneka saya di mana? Saya nggak nemu. Si Agan itu kayaknya. Oh. Apa ini tuh adanya di luar ya? Di bisa luar, jadi. Di pohon-pohon kali. Bisa jadi, kemungkinan tuh. Halo, Mas. Halo. Mati kamu? Aduh, mati saya. Sumpah aneh banget, Mas, tadi kalau kamu lihat replay-nya. Kenapa, Mas? Padahal nyala loh lampu ini kan. Ya, saya baru masuk, Mas. Ada jinnya loh di dalam babi. Bukan, Mas, ada yang matiin lampu kamu itu si Agan-Agan. Si Agan berarti, itu. Mas Anang, dia. Enggak, orang kita berdua, aku baru mau masuk. Terus sih itu kemana, si Agan? Ini masih hidup dia. Oke lah, ini foodie-nya, nemu nggak? Kita tuh nggak ada foodie, Mas, kalau hardcore. Oh, tapi di bawah itu your foodie dul has found. Enggak, itu cuman ini doang tulisan kayaknya. Oke. Sangkuni mah. Sangkuni enggak ada kan? Iya, emang satu. Sangkuni apa sih, sih? Sangkuni apa sih tadi? Ini mana masih banyak barangnya. Sangkuni apa sangkuni? Kamu juga belum tahu kalau memang cuma sekali kesempatan. Sangkuni. Enggak tahu. Enggak, maksudnya enggak paham gitu loh. Soalnya di bawahnya terus ada salah satu tokoh antagonis dalam pewayangan Mahabharata yang memiliki watak licik dan suka mengadu domba. Masukkan dia benar setan ya. Enggak, Mas.
ini kamu ini di depan pintu semua iya. Semua bener-bener baru masuk loh, masuk happy birthday to you, selamat ulang tahun gitu loh, kaget bener anjir. Ini tempat berakhir, mampus lu. Mampus lu. Tuh. Oh, dia tuh kayak gitu enggak kelihatan. Tiba-tiba saya masuk gini kan. Iya, kayaknya kayaknya dia cepet gitu, cuy. Cepet banget pergerakannya. Anjing emang suka. Ah, bangsat kaget. Tapi tadi sih yang ituin latihan lampu ngidein si Anang sama Agan sih. Itu sih yang kurang bunuh si Mas Fajar. Saya di sini kejebak. Saya di sini terjebak. Ya, saya sudah bukan, cukup puas sih lihat facecam-nya sampai bukan, mas. Bukannya saya takut ya, tapi itu dua udah, loh. Udah terlihat mas. Lah ya guys ya. Udah terlihat lah ya. Udah terlihat ya. Harusnya kan gocek-gocek cantik aja gak sih? Penonton saya aja setuju. Mas Fajar mah bukan tipikal penakut, tapi memang itu dua. Agak susah digoceknya. Loh, kamu kan pendukung dua. Kok takut? Ahoy, pendukung dua. Ahoy. Ahoy. Apa yang bisa kita harapkan dari satu batang kayu ini? Gak tahu, paling apa ya? Akar kali akar. Terbebak. Ya, inilah dia nih, udah. Mati dah, udah meninggal dia. Di mana sih dia? Ini nih dia nih, di yang ruangan kita meninggal semua. Mampus di dalam dia tuh. Mampus di dalam tuh. Mampus. Nah. Dia keluar katanya. Ah, jelas lah kalau penonton gue sih setuju ya, gue bukan penakut. Udah jelas, udah setuju kan kalian ya? Ngapain kita harus takut sama game ini, namun memang tadi agak susah digoceknya Mas Ari. Betul, iya kalau saya emang. Emang udah parah. Aku komen apa gocek, bingung. Gocek, gak apa, guys, nonton aja. Gak apa-apa, Ince. Itu. Ya. Aduh, nice. Saya lupa di mute. Waduh, Akis, okay. Terus Akis, terus sama si Anang ini. Nah, dia dikejar nih. Nah, dia dikejar nih dia nih. Dia kalau lebih cepet ya pergerakannya. Iya, makanya. Tapi iya mas, kayak ular dia, soalnya melata kan dia. Betul. Tuh kan. Bener. Tuh, dia cuma cepet dia. Banget coy, sumpah. Nah, gak bohong gue. Udah diincer tuh dia. The fuck? Udah diincer dia. Lampunya mati, dia mau hidupin power generator nih. Nah sih dia harusnya udah meninggal aja sih, kita juga belum nyerah. Iya nih, dia masih terus berusaha ya. Gila, pantang menyerah loh. Iya betul, tinggal tunggu nih lampunya mati, dia kejebak di sini udah. Iya. Tuh si setan. Yap. Kita cabut. Hardcore Bumen nang. Ini hardcore ini guys. Hardcore. Nightmare ini. Nightmare. Oh iya, di atasnya ini ya hardcore ya? Insane Nightmare tuh baru tuh. Malam ini main gamenya bukan kerjasama tapi balas dendam semua. Kita ikutin aja masakan ya. Dia gak nyari barang nih. Dia tuh sambil nyari mas, sambil ketakutan. Dia kejar dua jurik aja. Anjing okay. Tapi ini jurik ini ya menurut gua tuh kurang serem sih ini. Menurut gua ya. Kurang serem tapi larinya kebut juga mas. Cepet iya. Tapi masih serem si Franco sih kalau menurut gua. Iya Franco gelo, Franco sumpah. Carry the game loh katanya. Emang kayaknya dia niat cepet-cepet dia loh. Ngomong carry the game loh. Jadi pahlawan loh. Emang itulah. Cepet-cepet kepikiran loh. Ya Allah. Pekerjaan licik tuh. Itu biasanya kotak di bawah bro. Kerja licik ya. Sama kayak paslon berapa deh tahu. Ahoy. Hey. Baby. Dapat apa nih? Dapat apa? Hey. Ini gak ada ya. Hantunya di sini. Itu nih yang. Oh nice baby. Apa bisa di custom ya kita kalau hantu tuh bisa matiin lampu itu lebih seru loh. Iya si nenek-nenek ya. Iya. Tuh aneh banget loh guys. Dia ketawa loh dia. Dia tinggal dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kunci. 7 item lagi dia. Gak bisa sih ini, no hope sih. Ya, no hope, biar lihat lah. Yang selalu carry kan saya sama Mas Ari ya. Yap. Iya. Dia nyari duluan dia di mana? Saya sini. Teleskop. Yeay. Iya. Kita lihat dia kemana dia. Sosok kegirangan. Cabut yuk. Large painting, oke large. Harusnya gampang sih large painting. Ini wah gampang. Harusnya gampang. Coba ya, bawa hantunya ya. Iya, coba. Emang bisa? Terus. Nah, dia ke rumah ini nih. Nah, udah deh. Oke, dia ke rumah ini nih. Nah. Udah mulai ketakutan dia. Dia masih di sini. Ah, di sini dia. Masih di sini dia. Nah, setan, balik lagi tuh. Jangan balik lagi. Saya kasih tahu, hei, setan. Bukan di situ. Setan, hei, balik dulu, hei. Hei, kamu. Malah disuruh bunuh temannya anjing. Balik. Hei kamu balik.
kemana setannya hilang? Bukan di sini nggak ada, di sini nggak ada. Tolol kamu ya, setan tolol ya. Setannya nggak ngejer ya, agak tolol juga sih. Yang satu lagi tuh hilang tuh, yang satu lagi. Setan tolol lah. Karena yang setan ini tuh menurut aku tuh bukan kayak yang setan kepala itu loh. Ya, kalau setan kepala itu benar-benar nyari dia. Nah iya, sisi. Dia. Yang senso kan ya? Mm-hmm. Ya coba ntar kita custom ya. Nah baru nih masuknya ke sini nih. Baru merangkak ke rumah itu tuh. Siakan kemana dia? Dia masih di rumah itu tuh kayaknya. Ini di rumah perahu dia. Oh di rumah perahu dia sekarang. Terus setannya tolol aja lihat tuh. Malah tuh. Aduh, mayat gua kasihan banget ya. Ya, sumpah loh, di rumah ini loh, jadi saksi bisu, eksekusi loh, sempat eksekusi. Si kampret ini nih, untuk kampret ini nih. Dia gak mau bersatu gitu, gak mau bersatu. Sumpah nih, setannya bener-bener toldo nih. Apa tuh toldo? Tolol dan bodoh. Tuh, balik lagi. 2, 3, 4, 5, tinggal 5 item lagi guys. Bolak-balik doang, anjrit. Karena ini dia bingung tuh di mana. Dan pintunya juga enggak ditutup Mas Hari. Kalau pintunya ditutup kayaknya dia enggak bisa masuk deh. Enggak ngedetect apa gimana sih dia nih setannya? Oh, bisa, tetap bisa. Dia bisa buka pintu. Tadi juga makanya saya dia buka pintu nih di sini. Dia saya terjebak di sini. Dua. Nah, dia dua kan di sini nih. Kalau agar masuk sini kelar nih dia nih. Dua. Tadi enggak tahu kenapa setannya dua loh ke sini langsung. Iya. Nah, bersatu nih dia, bersatu nih. Iya. Nah, di sini PVP. Itu. Mas ada request PVP nih, mau nyoba enggak sih? Boleh. Di sini ya guys ya. Mana nih? Si Agan kemana nih si Agan? Ini di sini. Ini sama saya nih. Di mana itu di perahu? Bukan. Ini di sini. Di tengah-tengah. Dulu deh. Tong sampah kali. Oke. Okay. Oh di rumah yang kiri apa di yang shower apa yang di tengah-tengah? Yang di shower. Pala ini selalu ada, Bro. Nih hantunya bawa-bawa, hantunya ada di sini semua. Eh ke kanan. Yang lampu itu dia. Nah, mampus lu mati dia. Kanan. Nah, kena lu dia. Kena lu dia. Yuk, udah dikejar. Yuk. Sini dia ada di sini. Yuk. Satunya mana ya satunya ya? Satunya masuk malah masuk ke dalam. Goblok itu, aduh. Nah, ini dua combo. Dua-duanya. Aduh, tapi belum bisa ini kayaknya. Masih selamat ya. Bisa. Aduh. Masih selamat ya. Enggak, ini dia nih kena. Agak dongo emo lo setan ini dia. Eh, gak bisa ya? Sumpah. Kan itu satu lagi. Makanya ini yang jadi pertanyaan foodie dulu kita tuh spam gak sih? Itu loh yang bikin enggak, Mas. Enggak. Lumayan terus loh. Kok nightmare tuh enggak sekali. Setan kadal asli, setan melata, rumah pembunuh berantai. Rumah pembunuhan berantai. Nah. Gila, kebut banget sih emang. Mati dia. Kanan nih. Tuh. Ini konsepnya Mas Agan kalah pada senang daripada nyadap ini karet. Menang karena nge-carry. Gue lebih seneng kalah ini emang bertiga nih. Nah, setannya keluar si Agan kemana tuh gitu. Kayaknya semuanya sangkuni ini. Kantals itu S-nya sangkuni ya. Gak ngejer, gak seru anjir setannya tuh. Masuk nih. Dia masuk. Nah, ini kanan. Hey. Guys. Kira-kira nanti abis ini mending kita PVP atau nyobain yang Franco itu hardcore. Cabut. Nah, itu kayaknya kalau custom bisa dipilih deh hantunya ya. Iya, kalau custom kayaknya bisa dipilih tuh. Itu anjir seru banget. Kalau bisa Franco gitu. Oke, ya. Franco sama Senso 3, gitu. Waduh. 5. Wah, jumawa nih dia nih Mas Hari nih. Iya, jumawa nih orang ini nih. Bukan jumawa, Mas. Siapa sih? Mas Agan apa saya? Iya, Mas Agan nih. Franco. Oke, dia udah dapat Franco sama 4 lagi loh. 4 lagi loh. DG loh beliau ini. 4 lagi. Fudidul yang orang itu masih ada, Mas. Yang enggak ada petunjuk itu barang tuh kan. Bener. Emang iya berarti? Iya, Fudidul yang orang itu masih ada, Mas. Yang gak ada tapi kita cari gak ada. Gak ada, udah keliling-keliling tau. Itu udah keliling-keliling tapi kita gak nemu. Apa dia tuh gak ada lampunya apa tersembunyi apa gimana ya? Mereka iya, tadi gitu. Tuh soalnya di situ tuh bilangnya dol doang. Bukan Fudidul atau apa. Iya, bukan Fudi. Oh, berarti masih, tinggal beli lagi dong kalau habis. Oke, di dapur nih, dia mau ke dapur nih. Dia mau kabur nih, di sini nih, jebakan ini nih, jebakan di dapur ini nih. Untuk itu, sikat gigi. Itu, Mas Agan dimana dia? Oh iya disini Mas Agan, hati-hati Mas Agan. Hati-hati kamu. Mampus lu, yap. Mampus. Abis kayaknya emang udah gak ada sih guys, doll tuh emang udah kita tuh kesempatan sekali doang. Saya tanya nanti kalau mau nightmare yang ini satu, yang Franco satu, yang satu lagi, yang ini kuyang ya. Nah, mantep tuh.
Gue yakin sisa itu udah bisa. Gue yakin banget deh. Udah Mas Aga nyerah aja ya Allah. Mas Aga lagi ditatar ya. Ini lagi ditatar ini kita ospek ini. Berpeloncoan setan. Di sini dia keluar. Oke. Di sini dia aduh enggak ada notif telatnya. Aduh, telat sejam Rivantek. Nah. Kamu kenapa nyalain dong notifnya? Oke, oke. Di sini. Hantunya hantu, hantu, hantu. Halo, halo. Halo sih hantunya. Anjir, hantunya sumpah belet banget. Anjir, IQ-nya. Minus 5. Hantunya OTW, hantunya OTW, udah OTW, udah OTW. Gimana deh hantunya? Hantunya bisa bisa mati lampu enggak sih, Mas? Enggak bisa ini poinnya enggak bisa. Enggak kalau hantunya di situ dia kan nyerap energi tuh. Nanti listriknya jepret. Oh, kok dua-duanya di sini ya? Iya, antar hantu listriknya jepret dia. Yang ngeri itu yang bisa nyamain kita itu, Mas. Itu bisa nyamatin ya juga itu. Itu juga serem tuh. Ya, itu maya. Anjing juga itu, sumpah. Semoga ini jangan. Tuh setannya tuh gimana ya? Enggak ngejer dia tuh, sumpah. Please. Setan bodoh ini namanya anjir. Bodoh dia tuh. Terus ini tuh tempatnya luas banget. Iya, jadi goceknya lebih apa ya? Fleksibel. Iya, bisa angkara Messi dia. Kok baby? Kamu udah telepon, dapet? Telepon harusnya. Oh, tinggal satu lagi. Dua lagi dia. Dua lagi dia. Wah, jumawa nih. Ini kita enggak bisa nih harus dia harus mati nih. Sebelum menemukan barang terakhir. Aduh, nice, nice, nice. Ini dia nih. Ah, tuh. Aneh tuh, banget. Aneh kan? Malah ke situ kan ngapain coba dia tuh ke situ tuh? Buta kayaknya hantunya ini buta. Kayak warung kelontong apa sih? Ahoy. Ngapain gitu loh. Maksud gua tuh. Lihat ya. Aduh. Sana nih, nyari gini. Yuk, kayak jelas setannya. Bagus, bagus. Sabar. Kita masuk ke sini dulu, Bro. Pokil dia tinggal satu barang lagi. Dua. Skeleton key sama telepon ya? Enggak ada. Yes, exactly. Aduh. Nah, hantunya di sini nih. Hantunya duduknya di sini. Yap. Yap. Oh my god, please mati, please. Yap. Yap, mati please, mati please. Mal, siapa nih? Nah, dia mau ke rumah itu tuh, dia mau ke rumah itu. Di mana woi telepon? Dia mau ke rumah yang belakang nih kayaknya nih. Dia mau ke rumah yang belakang. Dia nungguin setannya cabut dulu nih. Ah, mati dia. Kau. Aduh, kenapa ya? Tuh enak terus generator itu nah, dikejar gitu nih, loh. Dikejar nih. Dikejar dia nih. Enggak, Mas, setan itu dongo tuh ke sana loh, ngapain? Asli. Gitu loh. Maksud gua tuh. Sedo, setan dongo. Ya udah nih mah, tinggal jalan-jalan aja gitu. Gampang ini mah. Mampus loh. Dapat nih. Dia berubah jadi setan. Dia kalau cek gitu kenapa ya kalau getar gitu dia? Oh, itu lagi ini ngamen. Cobain semua hantunya. Iya, habis ini siapa yang setuju kita cobain semua hantu? Iya, kita taruh di map ini tapi hantu-hantu yang susah. Franco sama kalau bisa ditaruh Puyang. Semua taruh semua, Mas Fajar. Gua enggak okay. Bisa. Anjing, itu mah benar-benar enggak ada change anjing untuk menang. Tapi kita masih bisa hidup lagi gitu. Bisa enggak sih di custom gitu tuh? Bisa. Coba ya nanti ya, coba ya. Harusnya kok bisa di custom gitu seru banget. Nah, hantunya udah ke situ tuh hantunya. Semoga lampunya jepret. Yap, hantunya kesini. Mana? Yap, masuk tuh. Masih di daerah sini hantunya. Thank you, Apis. Gak bisa lompat ya ini. Masih di daerah sini. Tuh hantunya di dalam, gila. Aneh, hantu aneh. Freak, anjing hantunya nih. Anjing ini cepet. Anjing. Kadang sih komodo, bro. Oke, kan? Nah, ketemu tuh dia tuh, diikutin, tapi dia gak sadar. Si Mas Agan gak sadar, aduh, tapi hantunya balik, aduh, ke kiri lagi. Kamu tuh hantu tolol ya, kamu hantu iya, tolol ya. Iya, sumpah Mas, tolol banget tuh hantunya ini, gimana ya? Perlu udah kesabar pengen nyobain mode-mode itu loh, aduh. Malah ngerosting setannya. Aduh. Nih. Tuh dia tuh cuman melata, tapi tuh bodoh gitu, gimana ya? Gampang tapi pada mati anjing. Enggak, ini gua tadi di happy birthday cuy. Lu main PUBG, main ML aja di happy birthday mati kan pasti. Nah. Ini dijebak loh. Gua lebih ke dijebak ya. Enggak, Mas. Loh, kita kan di limit lampu satu. Saya nyalain Mas Fajar nyalain matilah. Gimana dong? Itulah makanya udah gitu dua-duanya. Siapa yang mencar-mencar kamer. Sendiri tuh? Siapa mencar-mencar sendiri dari dulu? Dua-duanya di situ ya. Hai perpecahan. Orang kita tiga-tiganya tadi di sini ya Mas Hari ya. Berarti malam Jumat ya? Malam Sabtu, malam Minggu ya? Malam Minggu tuh kita udah mulai game baru tuh guys. Ya.
Nah, insyaallah guys, doain kita rumah game baru. Zombie mau zombie. Aduh. In out itu yang in out. Oke sih, in out tuh oke banget tuh. Iya tuh. Masuk tapi keluar gitu kan dia kan? Keluar masuk. Aduh, apa itu? Ahoy. Ayo dong ke rumah itu dong kamu dong. Sex, masa game sex? Enggak, yang ini yang mas, ini. Dead Island, Dead Island. Mas Fajar, ini Bumen Mas Apip. Kamu bukan main Bumen ya Mas Apip ya? Ini hantunya tolol. Tuh kan. Ngapain dulu ke sana dulu itu? Nah, yang ngerayap ini nih. Enggak, dia tuh ke sana ngapain coba? Jangan Mas Agan di mana Mas Agan? Saran aja. Aduh, kenapa tuh Mas Apip kalau boleh tahu in out? Kalau gua sih pemberani ya, cuma yang 3 orang itu Mas Apip. Maksudnya, carry the game loh, saya carry the game. Biar penontonnya menilai gitu aja. Dia masih belum dapat tuh skeleton key tuh. Oh, 31 lagi ya? Main fear therapy. Oh, in out jelek katanya, fear therapy aja. Fear therapy tuh katanya. Fear therapy. Oh, maksudnya lebih serem. Nah, ketemu dia nih. Ah, mati. Nah, ketemu dia nih. Nice, yuk. Nice, satu lagi yuk. Oke, udah dongo, sumpah dongo banget tuh, lihat. Orang di sini nih. Dianya di situ, malah silaturahmi. Coba ngapain dia tuh? Setan dongo. Fear therapy guys katanya. Lebaran masih lama. Dia Allah sumpah cuy. Itulah makanya tuh. Fear therapy fix agan teriak sampai kencing-kencing fear therapy. Boleh sih catat itu Mas, masuk list. Boleh Mas, terima kasih banyak rekomendasinya. Terima kasih Mas Apip. Thank you. Mas Apip. Dapat loh beliau. Wah, gila dia. Berhasil. Berhasil. Kita kalau dia ini diam aja, kita diamin ya. Oke. Kita diamin aja, cuek ya. Ya, cuek. Kindau is carrying the game. The one and only. The lonely guy, Kindau, play with Kindau, deserve better subscriber. Sorry. Custom yuk, kita coba custom yuk. Custom. Kita custom yuk, coba custom. Yang si setannya lebih ini ya, lebih kerat. Biar bisa custom setannya. Ini menang ini, guys. Senang dulu dong. Itemnya 20 boleh maksudnya. Boleh. Oke, kita insert dulu. Iya. Ini dulu kali. Nice. Biasa kan gitu kan kalau menang. Custom enggak sih? Ayo custom ya Mas, biar setannya bisa 2 3 gitu ya. Bisa di setting ya. Berapa hantunya? Mau 4. Hantunya mau 4. Boleh. Biar kita ada challenge baru. Ini bisa 10 loh hantunya. Bisa 1 2 3 4 5 6 bisa. Boleh semua setan kita spawn. Boleh. Oke. Ini by the way tadi kita menang nightmare, bro. Mas di play aja. Yang setannya semuanya ada semua setannya di sini. Siap, langsung semua setan ya. Iya, boleh. Sikat. Map-nya mana, Mas? Map-nya. Oke, map-nya mau apa nih? Gede yang tadi aja gede. Oke. Boleh yang gede. Oke, let's go. 6 hantu, model insen, maksimal lightnya kita bikin 3 ya. Oke, okay, masih tetap bisa okay. Ada sedikit. Fudu-fudunya diadain gak? Itunya 20. Boleh. Okay. Hari kita menang Nightmare Man, let's go. Yo, selamat datang teman-teman di mode custom 6 hantu. Dan kita sudah berhasil mengalahkan mode hantu. Nightmare. Yap, yuk fokus. Tadi kita fokus. Halo. Agan lo asik sendiri. Gila 6 hantu, cok. Gila sih 6 hantu nih, gila banget. Gila 6 hantu. Tapi tenang, gue tadi udah menang Nightmare, biar ini ya. Okay. Gila ini, kita cari. 6 hantu sih, gila. Itemnya 20 banyak banget. Mampus. Mantu serius. Nemantu ini, nemantu. Iya, nemantu Mas, semua hantu, semua jenis hantu Mas. Anjing. Yang benar. Iya. Benul. Bener. Ini jam bener, jam berdenting ini mati ini kita semua. Oh, gila sih ini. Nemantu Mas. Ini nih, itu udah ada item. Udah ada item di sini Mas. Oh, iya. Wah, anjing setan ini, setan jin ifrit. Jin apa yang semua Korin, ya? Jin Korin, setan Korin. Jin kampret. Aduh, iya. Setan Korin, setan Franco. Wah, anjing ini kita. Mas, ada semua Mas, hantunya Mas. Ada hantu yang lari, hantu si Cynthia. Wah, anjing. Ada semua Mas. Ada semua Mas. Ada semua nih. Ya udah ya. Aduh, itu si anak anjing. Anang.
Anang, Anang. Anjing, anjing. Gila, udah gila-gilanya. Ini Anang loh, Nang. Kita di sini harus bekerja sama. Ini setannya belum keluar semua, guys. Tunggu. Ya, tapi lampunya banyak kan, tapi kan. Gak kayak tadi kan. Bisa tiga, maksimal tiga. Let's go, let's go, let's go. Ayo, ayo. Yang punya perks, yang punya perks. Perks saya cuma perks ini doang. Lockdown. Saya perks elektrik, saya perks elektrik. Saya perks ini, keberaniannya. Dan memenangkan permainan. Gue lock da- ini lock pintu, gue ngelock pintu. Mau buka pintu yuk. Mau kemana dulu nih? Mau kemana dulu nih? Kamu belum beli Anang berarti. Ini kita mau dibagi nggak atau kita tetap sama? Hah? Kayaknya bareng-bareng aja deh. Ya, tapi ini difficulty-nya apa, Mas Fajar? Difficulty-nya apa? Insane, 6 hantu. Oh, sama Desta berarti? Ahoy. Vincent, aduh, belum keluar. Ayo. Eh, insane sama nightmare tinggi mana? Nightmare. Insane. Eh, nightmare. Satu level di bawah mas, nightmare mas. Ini. Ini kita mau kemana dulu nih? Gak tahu, anjing bingung. Lucu mas. Lagi. Lucu lagi. Ya Allah, cintaku. Mas, aduh itu Mas, dia Mas keluar Mas. Tuh Mas. Ayo aduh, kita mas. kita keluarin. Ya, ya, ya. Yuk, yuk. Ini dia sini, terus di sini. Rapat RT bagaimana kita dari sini? Dari tadi. Ada. Dekat kita. Rapat RT ini anjing. Enggak ada Mas. Enggak ada yang malah stay di TPU. Mas, gak ada yang berani keluar maksudnya. Ayo, ayo. Kok ada suaranya? Kok kalian gak ada suaranya? Bentar, bentar. Oh, cek, ada cek. Ada? Iya, yeah. Suara in-game. Sorry, ada, sorry, ada. Agak panik. Maksudnya panik? Aduh. Ini kalau gak digini gak keluar. Ada, ada. Mas, mas. Ada. Oh, anjing ada. Setan ragaji, ada setan ragaji. Makanya keluar. Itu yuk. Ayo, yuk, yuk, yuk. Bisa yuk. Bismillah, mati aja, Pak. Itu matiin dulu dong. Cari barang, cari barang, sini ya. Cari barang. Baby. Woy, eh, tunggu dulu. Masuk. Dapat enggak? Jangan bareng-bareng gini. Oke. Okay. Oh, ada apa? Nice, dapat smartphone. Ini ambil. Ya. Oh, sama. Ada. Ada ya? Smart. Ya. Langsung matiin dulu ya. Yang terakhir matiin. Awas. Sini bro, sumpah no hope sini. Anjing si setan Franco, anjing si setan gendut. Cepet amat larinya, anjing gendut tapi cepet. Coba kurang ngeri apa. Gendut, cepet, kuat, anjing gila itu. Gila sih itu. Tahan, siapa ini? Mas Fajar. Dia masih bertahan loh, halo. Si Agen masih bertahan loh, kenapa ya dia tuh ya. Anjir, setan gendut, gila sih kuat, udah mah gendut, gila, cepet, gila anjing, udah gak masuk akal. Itu tadi semua setan berkumpul loh di sini, dia rapat anjing langsung. Bener. Aduh mas. Aduh, tinggal dia doang, kenapa ya tinggal dia sendiri terus? Di ini, di... Oh mati di juga kalian berdua? Iya, mati. Gila, apa ini? Wah, gila men. Gua tau. Tentunya udah keluar semua. Gila ini sumpah. Mati ya? Kita lihat dia. Di mana dia? Itu nih di... Wah, gila, di, gila ini ya. Ya Franco. Gila Franco ini ngeri banget, ngeri amat. Ini sumpah. Karena tadi langsung ke selebeb tiga-tiga ya? Iya. Selebeb lantung. Sumpah loh, ini kenapa ya? Gendut cepet anjing, gila kurang ngeri apa. Kenapa maksudnya Mas Ari gendut cepet gimana? Iya maksudnya dia, maksudnya tapi gendut tapi maksudnya, cepet. Maksudnya jarang gitu yang gendut, lincah gitu jarang. Bukan, maksudnya setan ini gitu. Oh setan ini, maaf, iya. Sumpah lo selalu dia sendiri loh, seolah-olah, ini tuh seolah-olah guys. Namanya juga setan mas, S-nya kan speed dia. Enggak maksudnya si Agan ini selalu cuma tinggal dia doang. Oh dia itu. Tuh main aman mas. Main aman, tadi ngeinin kita. Tapi gak yakin sih, dia bisa ya. Jelas nih, korbanin. Ini kunci, itu kunci. Hei kunci ini, bodoh. Eh mas, nanti cuekin lagi gak mas? Ini gak bakal berhasil sih. Gak bakal berhasil ini. Gila loh, ini sampai ada yang ini guys, nih. Yang sebelumnya belum pernah muncul nih. Tuh, gila.
Wah, wow, anjing, anjing. Cepet banget lagi. Iya kan? Ada yang cepet kan? Ya, apa? Cepet. Yang waf ini, mampus. Gila. Mampus lu. Mampus lu. Anjing. Gila, kebut banget maksud. Sumpah, itu cepet banget anjir, mati gila. Dia. Gila, 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 gila. Dia bisa gila. Matiin. Dia bisa matiin. Gila, 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 gila. Aduh, awi kok. Susah banget anjing. Sumpah. Kita sih sengaja mati duluan, pengen lihat lah yang tadi itu kamu beneran bisa nggak gitu. Ya, ternyata dia nggak bisa. Tipu daya ternyata di sini. Tiga batang kayu terus. Maksudnya mas. Maksudnya banget. Kalau kerja sendiri susah. Oke deh. Ini kita mas, kurangin sesuai, jadi 4 aja ya. Sesuai request banyak juga nih mas, PVP mas, gas gak? PVP. Gas. Gas deh, PVP aja deh. Saya jadi setan dong. PVP. Oke. Jadi setan dong saya, please. Yuk, PVP mau cobain mode PVP? Boleh, gas. Kita cobain mode PVP ya, let's go. Oke. Let's go. Yang tadi mah gak akan menang kayaknya bro, kalau misalnya banyak gitu, gila sih itu. Let's go guys. Dipush lagi. Bisa dimatiin juga lampunya kayak tadi. Iya. Gila, cheers itu. Semuanya tadi ngumpul lagi. Apa itu? There are two breakers to prevent camping. You are completely hidden in the light. With exception to the mimic and edit ability. Difficulty only affect item and light. Hah? Berarti lu setan? Apa-apa? Ah, berarti ini setannya nih si Agan. You are a human and then... Setannya si Agan. Ini setan. Hey. Gan? Kamu setan? Halo mas! Mas! Anak-anak si Mas Fajar. Kita harus menangin. Ini sebagai dia udah jadi setan dia sebelumnya susah cuy. Makanya enggak, ini sebagai tanda balas dendam kita harus menangin ini. Oke, bisa. Ini di rumah yang pertama kan ini? Iya. Boleh. Iya. Oke, bisa. Iya, bisa kerjasama. Akan lebih sadis ya. Anjing cuma satu lightnya bangsat. Si anjing licik banget. Ini hardcore ini anjing sumpah cok batannya. Gue nyalain. Satu-satu ya. Barengan harus barengan ini. Barengan dalam barang. Oke, yaudah. Kita cari dari sini dulu, yuk. Iya. Dia pasti enggak berkutik ini. Enggak akan berkutik. Kita ini. Langsung kita ke kanan sini ya. Yuk, siap. Siap. Entar gua cari dulu. 1, 2, 3. Tiga, yuk. Good baby. Anjing dia. Harusnya lakuin jangan satu ya. Ya enakan yang ini setannya lagi. Iya. Wah. Hah? Mati. Wah, anjir. Aduh, dimatin. Kubok. Nice. Mampus. Nice. Mampus lu. Ya. Anjing. Wah, anjing. Wah, anjing. Aduh. Ke bawah gan. Kita harus menangin ini anjing memang. Anjing, dia pakai setan gendut lagi. Anjing. Pakai setan gendut, bro. Gak akan berhasil ini anjing. Wah, setan nih orang. Babon, gue lagi, kampret, tep. Ah,
Anjing, setannya, setannya licik terlihat banget yang itu. Terlihat. Mas. Udah mas skillnya gitu. Gini, mas, gini, mas. Iya, licik banget. Harus itu jangan, jangan satu lampunya, mas. Oh, tiga, oke. Okay. Lampunya okay, tiga. Eh, gini, gini, mas. Ya. Gini, mas. Improve, mas, mas. Ya. Ini kan nanti misalnya kalau kalau dapet Mas Fajar lagi, kita keluar semua. Pokoknya kita harus rolling nih. Ini Mas Fajar udah kan jadi setan kan? Ya. Biar satu-satu jadi setan gitu loh ya. Benar, ini rolling kok, ini rolling. Ini nah, rolling. Lampu ya? Tiga udah, ya, lampu tiga. Nah. Udah. Ya, normal. Normal. Ini normal aja ya berarti ya. Karena ya, ya kan kalau misalnya gue jadi hantu udah jelas lah ya kan. Cuma gampang. Dia sekali jadi lampu. Gampang. Jadi lampu. Oh iya, ini udah. Jadi hantu fanku guys ya. Eh, guys. Santai hard, mau hard aja. Yang tiga lampu. Yang tiga lampu aja. Tadi masih uji coba ya. Tadi masih uji coba ya. Coba. Nah, kalau sekarang baru. Tiga lampu apa dua lampu? Tiga lah cukup. Takut berarti. Ya berarti kamu yang takut. Kita coba dulu aja guys. Kita dulu ya. Aduh kayaknya gue. Buka setan lagi nih kayaknya. Bismillah, setan dong. Gue setan dong. Gue manusia lagi. Kenapa ya jadi manusia terus? Sagan? Mas Anang? Dia memang sifat setannya dia memang gak bisa berubah gitu. Memang udah melekat gitu kan? Harusnya ini guys. Diulang lagi gak sih? Kenapa? Diulang lagi kenapa? Diulang lagi aja. Enggak apa-apa. Jadi dia lagi setan. Enggak, ini kan tiga light. Coba kita mainin dulu yuk. Tadi kan tiga light. Kalau tadi kan belum. Tadi masih diulang dia. Ayo. Ini baru yuk. Yuk. Lagian random juga. Ajak lagi Franco lagi nih guys, mati nih sumpah guys. Tapi coba dulu aja. Enggak. Bisa. Yuk, nice. Yap, kita cari. Nice. Oke. Okay. Eh, sembah lu ini. Ada ini sembah lu. Oh, enggak deh. Maksudnya? Nah, kan dia kan bener. Anjing si ini nih si kampret. Nih, lihat nih orang gila nih. Di, orang gila. Orang gila, ye. Ya. Ya orang gila ya. Oh dia bisa matiin loh dia. SKSD sotoy. SKSD. Eh, gua di power di bawah ya satu ya. Ya. Jangan dimati langsung mas. Oke, kita bisa. Yuk kita bisa yuk. Eh anjing itu jadi. Eh matiin. Matiin satu itu. Eh. Matiin satu. Sorry. Matiin si satu itu lampunya. Si anjing itu mana? Di tangga. Matiin. Enggak, si anjing itu ke mana? Jangan. Di gua ada di gua jangan dimatiin. Bos! Sabar. Dia ngincer mas Agan. Yus Agan ya? Di mas Agan, di si Agan. Kita looting aja. Di sini ngelut dulu. Eh itu jangan dinyalain lu semua. Kita looting. Dia jagain Mas Agan dia. Oh saya punya kekuatan. Jadi mati dulu lampu yang ini. Hey. Maksud? Ini gak ada apa-apa ya. Matiin lampunya satu dong. Oh ini dia nih. Aus goblok. Nah. Kita harus memenangkan ini, mau gak mau bro. Oke, kita cari barang-barangnya di sini. Menang kah? Hah, kok the ghost win? Hah? Kok ghost win sih?
Loh, mati kalian kelamaan. Mati? Hah? Iya. Kalian kelamaan? Mati emang. Enggak mati. Enggak tahu kenapa ini. Saya juga enggak tahu. Tiba-tiba dari tentu lobby. Lah? Enggak tahu saya juga. Kenapa tiba-tiba mati? Saya juga enggak tahu. Wah, Vicik, Vicik. Oh, ada alarm, iya. Alarm itu kenapa alarm? Oh, iya, nah, itu alarm. Tadi apa tuh alarm? Alarm, kalian nyalain alarm tapi enggak dimatiin alarmnya. Harus dimatiin. Emang iya ya? Ya, betul banget. Oh, ketangkep polisi. Oh, dikira maling. Kalian itu dikira maling. Mas. Halo? Nah. Apa-apa gimana? Tadi kan saya di ini generator. Tadi yang di generator Mas Agan atau Mas? Saya, tadi di generator. Enggak, seriusan, bukan setan itu. Itu saya. Oh, setan kok. Anjir. Enggak, saya sama setan. Tadi saya di bawah, ada si Pajar tuh. Dia bisa matiin lampu juga lu, Jar ya? Iya. Ah, enggak yang terakhir tadi loh, sebelum M. Enggak tahu. Bisa. Sanjis. Dia kan bisa berubah jadi manusia. Guys, ini kayaknya Mas Fajar terus setan, guys. Ay, gue pengen nyoba, cuy, jadi setan, cuy. Ya Allah. Itu random jadi setan. Enggak. Soalnya tadi yang kepisah sendiri itu apa itu? Random, beneran random. Enggak, Mas. Lihat nih kalau sampean lagi berarti enggak random ya. Coba kita coba lagi, kita coba lagi, guys. Coba. Saya manusia nih. Ya. Enggak tahu saya belum. Saya tahu saya juga nih. Oke. Okay. Emang harus masuk dulu baru ketahuan siapa setannya? Iya, ini saya milih manusia sih ini. Saya milih manusia. Nah, ada milih manusia. Ini saya milih manusia juga ini, sama kayak kalian. Nih. Maksudnya Mas impostor. Oh, harus ada rumah. Langsung impostor loh, dituduh impostor loh. Belum apa-apa udah langsung dituduh impostor ya. Alah, mencurigakan kamu ini. Maksudnya ya. Mas. Maksudnya? Aduh. Dua kali loh dia setan jadi setan terus. Nah, saya manusia nih. Alhamdulillah. Tuh manusia terus, coy. Tuh si anjing terus. Enggak, enggak si bisa, anjing. Guys. Keluar aja, guys. Keluar aja, guys. Si anjing. Enggak bisa, capek, cuy. Marah lo dia. Si anjing itu. Sumpah, capek gue. Anjing lah. Anjing. Coba invite lagi. Apakah itu karena si Mas Fajarnya kali hostnya? Kepisah. Coba deh. Ready? Coba. Kamu ini, Mas Anang, kamu hostnya. Kalau kamu pengen jadi setan. Coba. Ayo, ready. Coba, setan. Mana? Saya host ya. Halo? Apa? Hey. Ready, kok? Loh, ready apa? Maksudnya? Loh, ini ulang lagi. Ulang lagi? Maksudnya, Mas? Sini, saya invite. Buka Steam kalian, coba. Mas, maksudnya? Kamu setan terus, hey. Aduh. Kelihatan lah kalau saya yang jadi setan, mereka ketakutan. Ah. Enggak Mas, kan tadi janjiannya rolling. Oh iya Mas, Ya Allah, Mas. Cuma saya ingin memecah belah kalian itu. Udah masuk belum? I carry the game. Invite. Ada nih. Langsung aja lah gue buktiin di sini ya bahwa gue di sini yang paling bisa lah untuk. Oh iya. Udah ada. Ada cus bumen anjing bangsat dari tadi ya tadi bilang random babi emang lihat di sini guys ada cus bumen anjing emang terus dia penipu anjing menipu lu maksudnya Mas ah itulah kamu tidak maksudnya berubah Mas aja tau maksudnya ayolah cepat biar si Anang yang ini kalau interact atau overlapnya interact aja kalau overlap lu ngekillnya harus di waktu yang tepat ada cooldownnya. Nah ini mapnya yang jangan yang small kalau mau mapnya jangan yang small. Ya ini nih saya ini nih yang nightmare kan ya. Eh gila lu serius. Ini kan mapnya medium kalau gua sih berani. Ah kalau player collision ini apa? Itu collision tuh kayak tabrakan kayak lu bisa nabrak orang jadi kayak kalau misalkan ada orang yang ngalang pintu. Itu jadi kita nggak bisa tuh tapi kalau collisionnya off kita nggak ngaruh ada orang tuh jadi kayak tembus aja ya oh, berarti aja, checklist aja ya biar bisa ya, dikat-dikat tuh nah itu oke coba sih lah oke ya ketawa loh ya di sini akan terbukti Mas Agan Mas Ari kebodohan dia kita bersama Anang kamu lihat kamu akan kesulitan di game ini Mas Anang tolong kamu tidak akan bisa berkutik sama sekali Mas Anang sama sekali sedikit pun kita harus mode setan dulu bentar Mas dia pakai medan kan dia pakai setan apa ya pasti setan yang gede gue yakin tuh yang gede, kamu pertama itu pasti. Lihat. Maksudnya Mas. Udah mulai mau jiwa-jiwa si kopetnya nih si pakai yang mana ya?
guys. Pengen loh jadi setan, seneng banget si anjing ini pakai setan. Tujuannya main game ini dari kemarin, makanya dia minta PvP. Mute ya, mute ya, mute ya, Discord ya. Kamu lah yang mute. Kalau saya masalahkan sih di Discord. Sagan, kita harus bersatu Mas Sagan, Mas Sagan, kita jangan terpecah belah ya. Ya 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 ya, kita harus kompak, kita harus kompak. Discord berarti ini ya kita. Yap. Mulai kompetitif. Mana ini si Anang lama banget lagi mikirnya kapan? Dia lagi mikir nih mana yang paling. Nah, lihat-lihat gerakan dia, lihat lihat ketawa-ketawa dajalnya dia itu ya, teman-teman ya. Bisa, ya kita kita mode kompe sekarang, mode kompe, Bro. Nah, oke, okay, mode kompe, mode kompe. Okay, yuk, okay. Yuk. Mas, Mas saya kasih tahu ya, Mas. Kenapa? Cara mengecoh dia itu caranya cuma satu. Apa? Kalau lampu mati, light stick kita matiin. Dia enggak bisa lihat. Oke. Oke. Okay. Light stick matiin. Oke, oke, benar-benar. Tapi matanya dia itu loh silau bersinar. Iya. Aduh, iya, iya gimana? Tergantung dia pakai apa dulu, tergantung dia pakai apa. Enggak, saya. Ah, iya kamu nih mata kamu itu besar itu. Kamu bodoh, kamu. jadi incaran tuh kamu masa. Oh, tadi kamu sih saya matiin makanya ketahuan ya? Iya. Iya, iya, masuk gitu, masuk. Eh, ini rumah yang mana sih? Ini map yang mana sih? Yang medium Mas, yang ada ruangan atas. Ada dua rumah ya? Yang the troll, yang awal the troll. Eh, udah pada masuk belum kalian? Udah. Loh, kok lu anjing terus ya? Hah? Ayo langsung kita ke sini. Nih. Oh, kalian rumah. Dipakai apa ya dia? Apa ya dia? Nah. Saya nyalain dulu. Saya nyalain lampu yang sini ya. Mas, saya ke. Oke. Mas. Apa? Saya stay di generator kali ya. Ya, mending satu orang stay di generator biar kalau dia ini kita langsung bisa nyalain, Yuk, Mas Ari kita mobil ya, Yuk. Ini nyalain berarti satu tuh, matiin tuh satu. Matiin. Saya di generator. Oke, good. Eh. Ada nyala, itu goblok. Matiin. Itu tuh, jangan, ada setannya di gue. Saya di generator. Hei, matiin dulu satu. Tenang. Infokan. Bukan. Matiin. Ada suara. Siap. Matiin. Jadi apa dia? Oke, udah gue nyalain. Anjing. Dia jadi apa? Jadi... The scape. Mas, saya dai, Mas. Aduh, kamu infokan setannya. Di garasi, Mas. Oke, saya infokan ya. Dia di garasi, Mas. Dia di garasi. Ya, bukan. Saya di sini dulu. Iya, dia jadi werewolf. Dia ruang tengah, awas. Ruang tengah di belakang kamu, Mas Ari. Di belakang kamu. Awas, Mas. Jangan. Matiin lampu satu. Matiin satu lampu, kan? Bentar. Oke. Tadi saya udah dapat satu barang, ya. Turntable, saya udah dapat turntable. Oke. Saya cari dulu barangnya. Saya coba bantu cari. Oke. Oh, kamu masih bisa keliling-keliling juga ya? Iya. Bentar ya. Mode kompe. Generatornya ada dua ya? Iya, ada dua. Generator satu lagi di mana? Di tempat kamar, tadi. Kamar. Oh. Mas yang mana? Anjing serem banget, goblok, demi Allah, serem banget lagi. Mas yang ini, Mas. Harus cepet, Mas, dia soalnya larinya kencang, Mas. Oke. Anjir, serem banget, goblok. Di saya, Mas, itu kunci, Mas, di meja. Nice. Serem banget, anjir, the scape, sumpah. Mas, foodie saya di dalam sini, Mas. Sini? Foodie saya di dalam sini, ya, di dalam situ. Oke. Mas, tapi nanti dulu, Mas. Kenapa? Yaudah, hidupin, saya jaga generator, ya. Iya. Bentar, setannya di mana dulu ini, setannya? Setannya, ntar, saya... Oke. Lihat dulu setannya di mana. Setannya di mana dulu nih, saya mau keluar, takut diterkam, anjir. Bentar, saya ngeliat setannya. Mas, kayaknya dia nungguin saya, Mas. Ngetemin saya, Mas. Bentar, keluar dikit. Mas, jangan nih, Mas. Saya di sini, Mas. Mas, nyalain lampu yang ini. Mas Agan, nyalain lampu yang di... Mas, dia di sini, Mas. Nyalain lampu yang ini, Mas. Yang mana, yang mana? Bentar, depan gue. Mas, dia nungguin saya, Mas. Dia nungguin saya, Mas. Bentar. Di mana dia? Gak tahu. Saya lagi merunduk, Mas. Wah, anjing, dia cepet banget ini. Yap, udah Mas. Aduh, anjing. Mas, nyalain power generator, Mas. Nyalain, Mas. Udah. Alhamdulillah. Nice. Anjing. Wah, dia di sini nih, di depan saya nih. Di depan saya, Mas. Dia, Mas. Mana dia? Jangan nyalain lampu lagi ya. Matiin satu dong. Iya, jangan nyalain lampu. Bentar. Kalau saya mati, saya die ini. Oh iya, jelas. Kalau saya mati, saya die. Mas, kamu di mana, Mas? Saya di atas. Di mana itu, Mas Fajar? Hei, saya di garasi itu, loh. Saya kayaknya dekat sama kamu. Iya, saya di kiri kamu, Mas. Setannya di mana, setannya? Ini di depan saya nih, di depan tuh. Di pintu, Mas.
Di pintu itu, di pintu, di pintu depan kamu. Stay loh dia. Iya, iya. Dia nungguin. Anjing. Oh, di saya setannya. Di saya. Tes, 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 tes. Cabut, cabut, cabut. Kita keluar kali Mas ya? Hah, keluar benar-benar keluar, 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 keluar. Eh, setannya di saya. Setannya di saya. Setannya di saya. Di atas, di atas. Kemana Mas ke bawah, Mas? Yo, 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 yo. Sini sini ke bawah. Kita ada waktu buat nyari ini Mas. Mas Fajar cepet cepet mau di atas tuh. Dimas, saya gocek gocek dulu, saya gocek gocek dulu nih. Saya dapat kunci, udah dapat kunci. Setan. Di mana? Mas Fajar kamu di mana? Mas Fajar. Mas Fajar kamu di mana? Mas Fajar. Mas Fajar. Mas Fajar. Mati dia. Mati aduh. Aduh si Fajar mati. Mas Fajar ya Mas Fajar. Fajar. Mas Fajar terlihat. Mati dia. Wah, hantunya di dekat saya Mas Hari. Di garasi. Oke oke, ini saya di atas ya sambil ngiterin iya. Barang. Cari cari. Hantunya di garasi, Mas. Oke, dia mulai ke ruangan tengah, Mas. Oke. Oke oke, saya jadi setan ini mati kampret serem banget. Gila, cepet banget tuh setan. Saya cari dulu. Kamu cari boneka kamu, Mas. Agan. Iya, iya, iya. Saya cari. Dia enggak bisa matiin lampu ya? Enggak bisa. Bisa dia, tapi bisa nutup pintu dia tadi kampret. Saya coba hidupin dulu. Stay lo. Cari cari dulu, Mas. Tinggal 1, 2, 3, 4 nih di ruangan atas semua nih Mas. Mas satunya dimana, nungguin, Mas? Di saya ini nungguin saya di atas mana, lihat itu. Mana? Di atas. Mas dia di atas Mas. Di atas dia. Tuh lihat stay dia nungguin saya. Anjing lah. Di mana itu? Di atas, di atas. Oke di atas. Di kamar. Ya, coba cari barang dulu. Di kamar. Iya. Tuh ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, waktunya kamu cari. Waktunya kamu cari Mas Hari. Cepat 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 cepat. Switch-switch aja, switch-switch aja, switch-switch aja cepat-cepat Mas Hari, cepat cari-cari cari. Iya, iya. Hantunya di bawah dia, hantunya di bawah dia. Aduh, boneka saya mana? Lu ke atas enggak dia? Enggak tahu Mas, saya kurang tahu. Ada info, enggak ada info. Awas hati-hati, hati-hati dua-duanya. Aduh, jangan dimat, jangan nyalain dong. Lampunya Mas, Mas Fajar. Nah. Udah Mas. Aduh, mana ya boneka gue ya? Jadi dekat saya nih. Aduh, bonekaku mana tolonglah. Oh, ini di mana ini? Bangsat, kok dia ada di kamar mandi? Sabar Mas Fajar. Tunggu. Berat kali. Aduh, saya udah mati kali. Dua kali, saya udah mati dua ya kali. Ya Allah. Ah, mati kamu. Iya, mati juga tinggal Mas Hari sendiri. Aduh. Jadi di sini nih di garasi dia di ruangan bawah yang kanan, tapi dia kayaknya enggak bisa keluar deh soalnya saya nyalin lampu dia enggak bisa telen nih. Alah, gontol, aduh, mati gontol. Mati lagi kampret. Kayaknya boneka gue di atas deh. Mas, dia ke atas, Mas. Iya, iya, ini saya juga. Mas, aduh. Itu depan kamu, Mas. Mas, gocek, aduh sakit perut, ya Allah lucu banget. Sumpah guys, aduh ya Allah capek banget, capek banget. Seru banget guys, sumpah. Cobain sih yang belum jadi hantu sih. Anjing, anjing. Aduh ya Allah. Yaudah tuh, berarti abis Mas Anang adalah Mas Hari ya. Kalau gue sih ngasih kesempatan aja nang ke lu ya, biar gak di framing sama viewers gimana gitu. Kita sengaja tadi ngalah, betul? Betul. Tadi ada yang nyampe mental-mental tuh kayak... ada yang bingung gak sih guys? Tadi di ruangan tunggu. Kok ada di kamar mandi setan ya? Ini Mas, itu disekap di camilan ya? Itu namanya itu. Invite saya dulu. Enggak usah. Bisa saya pilih kok di sini yang mau jadi hantu. Oh, bisa. Invite dong. Ini saya pakai dulu. Ya kalau saya mah jujur, kalau Mas Fajar. Anjing. Tiga kali loh dia. Invite saya Mas Anang, invite saya lagi. Oke. Langsung multi anjing sama invite saya. Gua akan semaksimal mungkin nih karena kayaknya nih abis ini si Hari yang jadi hantu ya teman-teman ya. Ini siapa dulu? Mas Agan dulu. Boleh. Ya, itulah dia tuh. Ah, kelihatan lah Mas Hari kalau dia ya ngerti ya. Iya. Nah, ini yang sama-sama, saya siapa sih Mas Hari dulu, ya? Mas Hari dulu hantunya. Oh Mas Hari dulu, iyalah biar dia dulu tuh udah. Dia kan kurang banget tuh. Nah, mode PPP gimana mode PPP? Guys, ternyata di sini ada pilihan random guys. Maksudnya? Mapnya? Lacak otomatis anjir. Mapnya? Enggak, ini setannya.
Oh, setannya random. Gimana? Aja berarti itu iya. Gimana? Jangan. Random enggak sih? Sudah jangan, Mas. Karena Mas ternyata gue baru tahu nih, ini ada connecting sama random, enggak tahu bedanya apa, guys. Ya udah biarlah. Kalau dia yang jadi hantu sih gampang tuh, apalagi si hari-hari itu. Enggak, berarti rolling aja ya. Siapa ini berarti? Ya, Mas siapa dulu nih? Hari-hari. Oke. Siap ya? Map-nya. Small aja atau? Ya. Mas maksudnya? Kok tadi medium loh, tadi medium loh. Oh, tadi ini berarti. Ya, medium. Boleh. Mas, deh, kok medium dan medium yang ini, Mas? Yang mana? Ini agak luas, Mas. Maksudnya? Oke, deh, boleh deh. Boleh. Ya itu juga sih. Nah, itu boleh tuh, better. Iya, ya. Better lah. Tapi Mas, ini jadi susah gerak loh. Oh iya. Hey. Medium. Udah ini. Medium kayak yang tadi. Medium, oke. Okay. Yuk. Guys, kita bersatu aja ya. Interact ya. Overlapnya kill by. Ya, di in-game mah ngomongin di in-game. Di in-game. In-game. Soalnya udah dapet privilege si setannya nih, masa mau in-game lagi. Gila. Maksudnya. Cobain dulu Mas Hari, cobain deh. Kalau gua sih berani in-game ya. Gua berani banget in-game. Oke, gua mute in-game, gua tunggu di in-game. Ah, kampret. Mau in-game beneran ini. In-game. Cuy, udah cuy. Kata-kata terakhir sih. Raga aja sih. Setan raga aja mana sih, bro? Bro, setan raga aja. Setan raga aja gak ada, anjir. Ghost Girl mah gampang banget, bro. Ini Cynthia sih. Jin Corin tuh yang mana sih? Jin Corin mimik ya? Swap between. Mas Ari, tolonglah jangan terlalu lama mikir terus. Gak mampu ya, bingung ya jadi apa ya? Itu kelihatan lah. Yo. Ditunggu Mas Ari, ditunggu. Yo. Jadi mimik ya. Kita mimik ya. Mimik kita. Anjing susah nggak ya? Kita mimik ya. Mimik tuh apa sih? Jadi apa sih mimik tuh, ngapain sih? Yang jadi ini ya, jadi setan jadi temen ya? Mimik kita pecah belah. Anjing, kalau kalah tuh anjing banget, tolol banget aing jadi setan, tolol. Setan bulking aja. Tekan F1 lihat kegunaannya. Nggak bisa ini F1 gua, sumpah. Sumpah F1 nggak bisa gua. Strategi loh mereka, anjing lah. Gue gak bisa mencet F1, kenapa ya? Gue gak bisa F1. Mas Agan yang di power generator-generasi ya, Mas Agan ya? Di sosokan. Mas Agan di power generator-generasi, iya. Ya kamu stay di power generator-generasi ya? Di sosokan. Kok loading terus ya? Belum nunggu udah masuk, oh mereka belum masuk rumah.
Kita setan apa sih? Ayo swap between. So kill right mouse. Oke. Okay. Anjing baru. Wah, pemecah belah ini. Pemecah belah ini. Nyalain. Nice. Oh, nah, sniper nih. Rifle dapat. Kita master key belum ya? Rifle dapat. Ini sampulin lumayan nih. Mas, ini stay di sini, kita stay di sini. Kita di sini kita mati semua, Mas. Iya. Oh, iya, bentar. Ini di luar ini. Capek tumbal lu. Ada di kiri, di kiri. Aduh, kok enggak mati sih dia? Dia. Nice. Bentar. Ini siapa? Setannya enggak sih? Itu dia palsu. Palsu. Palsu, itu yang palsu yang itu yang palsu yang di kalian palsu. Mas Agan. Nyalin. Di situ, jangan di luar sini, Pas. Asik kekuatan. Klik kill right mouse button. Cari Mas aja. Mati ya dia. Enggak mati. Right mouse button. Oh, tadi masih berubah jadi saya. Ya. Kamu cari. Belum. Ini saya. Ada suaranya kok. Oke. Nah, gini. Kayaknya kita. Nah, jadi kita itu harus dua orang. Satu orang yang mobile nyari barang. Dua orang lagi kita pancing mas, dia tuh buat ngikutin kita. Mas, keluhnya. Keluhnya dia gak megang. Swap between discussing random. Ngekill apa anjing? Deket-deket sama orangnya. Ngekill kanan ya. Tapi kok ini ngeluarin ini sih? Iya. Oh, harus nge-G dulu, bro. Baru subscribe, Bang. Welcome Radiansa. Aman ya? Halo mas? Loh, kok ngamuk? Nah dia kan jadi gak tahu nih kalau udah kayak gini nih. Katanya di sini lagi dia, di belakang sini lagi. Iya, bisa gak ya? Kalau bisa enak lah dia. Kok gak bisa? Seinget guys. Mati kita sumpah. Mas, nyalain mas. Awas. Ya, sampai mati. Ya, Mas Anang, kamu nggak defend itu, Mas Anang. Kamu nggak defend kedengeran sama dia, Mas Anang. Kamu nggak defend. Saya tanya mana Mas Anang. Ayo sini. Si. Mas Anang, ayo sini. Ayo. Sini.
Iya. Oh. Matiin lagi. Aduh, gak bisa lagi, gak bisa matiin. Gak bisa matiin ya? Ayo. Ayo. Tutup dulu kali ah. Tutup dulu kali ya. Biar mati ya. Kita nyalain semua aja ya. Kita di sini kita nyalain semua. Tep. Gimana sih? Oh, di sini kita nyalain yang ini nih. Nyalain yang ini. Oh, enggak bisa dinyalain, eh. Enggak bisa dinyalain, bro. Mas Agan gara-gara si Anang banget itu dia enggak defend Mas tadi Mas. Jadi si Ari dapat clue. Mas Agan. Anjir, Mas Agan tuh mati ya? Eh, kamu enggak defend tadi jadi si Ari dapat clue dia. Aduh. Iya, aduh. Selain itu dia setannya bisa mati lampu sih anjing. Siana, buka tutup itu. Mas Agan, aduh, dia terkejutan kebelet berak loh. Si Agan kebelet berak, sakit-sakitnya loh dia, berak dulu loh. Aduh. Ayo, last nih, Mas Agan setan nih. Ya, tinggal Mas Agan, aduh. Kita lihat ya. Kita apain ya guys ya, dia kan gak denger nih. Kita apain ya, ayo, kita apain. Pencar, udah kalau paling ini di sini pencar. Terus? Pencar, satu itu di lighting, di generator. Kenapa? Okay. Karena kalau pencar dia itu bingung mau fokus yang mana, Mas Ari. Oke. Berarti satu generator, tapi satu generator si lampu generator yang situ harus nyala terus ya. Berarti kita cuma bisa nyalain dua nih. Benar. Okay. Itu gua setuju tuh. Setelah gua analisa, mending generator yang di garasi karena bisa keluar ke kanan tuh. Boleh. Jadi ayo. Ada dua jalan. Kalau generator yang di mesin cuci, Nang. Itu kalau udah di situ stuck, kita nggak bisa keluar kemana-mana, tinggal nunggu. Iya, itu kalau ruangan itu makanan empuk cuy buat setan cuy. Dia tinggal nunggu aja anjir. Jangan kaget sampai lompat. Janganlah dia penakut ya. Si Anang. Buka pintu, tutup lagi. Buka pintu, tutup lagi. Kamu kenapa kok tutup? Biar matiin aja saklernya. Biar kamu nggak ada pergerakan keluar, karena kalau saya mati, karena kamu bisa keluar. Tapi itu nggak ada skill lari cepet ya setan itu ya? Nggak ada. Tapi dia bisa matiin lampu. Kamu bisa nyalain lampu, enaknya. Nggak bisa nyalain. Nyalain nggak bisa. Nggak bisa nyalain. Cuma bisa matiin. Oh, matiin doang. Yang mimik sih lebih GG sih menurut gua, bisa matiin lampu. Iya benar. Tapi dia nggak bisa ini kan, ngekill kalau di terang kan? Iya, tetap nggak bisa. Iya, harus gelap. Generator mesin cuci tapi jangan dihidupin lampu Mas Fajar biar gelap. Iya biar mengecoh. Jadi lampu yang kita hidupin yang di generator. Tapi satu tuh stay yang di tempat mesin cuci masuk bisa juga sih. Buat apa itu tuh yang mesin cuci? Jadi ada dua generator Mas Hari di map tadi. Berarti dua lampu. Kalau dua lampu agak satu harus... lampu aja yang di generator aja yang dihidupin. Tapi yang satu itu stay yang di mesin cuci. Jadi seolah-olah ntar dia berpikirnya, wah dia di generator nih. Enggak Mas, enggak bisa. Di map kebaca kitanya. Kebaca gimana? Kebaca aura kita ininya. Kalau kita enggak di bawah lampu.
Oh. Harus hidup dua-duanya. Maksudnya masalahnya kan kita di generator yang gak dihidupin lampunya kan? Iya. Itu sasaran untuk dia, kebaca aura kita tuh di mapnya. Saya tadi gak lihat map padahal. Gak sih Anang itu kemana? YouTube-nya Mas Hari apa? TMBNN. Di deskripsi cek aja guys, di deskripsi ada di deskripsi video kok. Iya. TMBNN. Coba dicek di deskripsi video udah aku cantumin. Oh belum. Waduh. Oke. Okay. Kurang support. Nah, saya cantumin dulu di deskripsi video ya. Kok saya mah ada di judulnya selalu. Oh, oke, okay. Saya taruh di judul juga nih. judul. Saya mah nggak pernah absen. Ya, saya taruh di judul, saya taruh di judul ya teman-teman ya. Nah, itu Play with Kindau. Ini kayaknya viewers cepu ini, mau cepu ini, udah gue lihat nih. Iya nih, viewers cepu ya. Jangan cepu lah guys, biar anjing. Ini biar asik cuy. Coba aja, tapi seru loh jadi setan ternyata ya. seru banget sumpah. Sumpah dah. Anjing. Mana Mas Agan berak? Berak dia literally berak. Dia dikejar-kejar setan. udah aku cara gitu. Kayaknya udah cepirit deh dia, udah busiat deh. Astagfirullah Mas Agan. Kayaknya ya, bucat itu dia. Sabar ya guys ya, sabar. Sabar. Last match nih. Tapi paling Mas Agan jadi jurik nih. Paling serem tuh ini setan-setan gergaji enggak ada loh. Kayaknya dia gara-gara terlalu OP ya. Mungkin bisa jadi. Tips buat yang hantu Korin, kalau dia niru jadi orang, dia nggak pegang kikomas. Betul, kikonya nggak nyala kalaupun dia pegang. Emang iya? Kalau ini tadi skillnya, pasif skillnya apa mas? Kalau yang Franco teriak ya? Kalau lu pencet skillnya dia itu yang G, dia nggak ada stepnya. Anjir, oh, terus? Udah, itu doang ya? Iya, jadi lu bisa ngejumpscare. Oh, ngeri sih. Si oh iya, soalnya dia kan goyang-goyang ya. Iya, streamer berak loh dia bisa-bisanya. Kalau tadi tuh yang Korin tuh G-nya ngapain tuh mas? G-nya itu jadi orang. Korin jadi orang. Oh, mati jadi lampunya orang. Klik biasa aja dia. Iya. Ya. Ah. Kamu bisa matiin lampu pas jadi orang. Iya. Sampai jam berapa ya nih? Kayaknya last nih, nunggu giliran Mas Agan nih. Ya, ya kita menangin lah, please yuk. Yuk kita menangin. Bisa ya. Ini sih kalau PVV harus banyak sih, 5 sih minimal sih. Karena setannya gampang banget jadi setan, cerk sekali gejerot. Iya, enak kan? Serot-serot gitu. Kalau tadi yang Franco kayak teriak itu apa? Sempet-sempetnya lo, sempet-sempetnya lo. Beliau nih berak nge-repost ini lo, sempet-sempetnya lo. Sempet-sempetnya lo, ya Allah sangat. Kita nungguin lo ini. Ganti kacamata dulu Har, biar udah ganti kacamata gua tuh. Tapi tetap kelihatan loh mau ganti mau enggak juga. Tetep iya, emang iya. Kecuali mati semua ya lampunya. Ini si Agan kemana lagi si Agan nih? Bisa-bisanya. Saking ketakutannya dia hampir terberak-berak loh. Streamer berak. Agan, tolonglah cepetan gitu Mas Agan, tolong cepetan. Coba. Beli obat buat rasa takut itu. Kayaknya udah keluar suara, sedikit. Suara kamu Anang, suara kamu ya jangan lupa di defend. Siap. Kalau enggak kasih cooldown aja Nang, skillnya itu. Yang itu kan ada interact. Nah, yang satu lagi tuh Nang. Nah, yang satu nang. Lagi ya, coba ya. Iya, setting Nang. Overlap ya. Kemana itu guys si Agan itu? Yakuza enggak ya, Yakuza nih. Harusnya malam ini ya. Duh, gue belum record lagi, record meme. Tes, halo guys. Tes. Pot mana maun? Ini potnya... VC. Oh, VC. Suruh VC Mas Agan guys, VC. Elif. Gak tau merek apa Elif, gue disaranin sama... Mas Fajar, coba VC ini mas. VC Mas Agan mas. Gue ditawarin sama si yang punyanya. VC dulu guys, si Agan. Katanya pakai ini. Cepetnya dulu ya. Cepet-cepetnya, enggak maksud gue tuh belum selesai berak gitu loh. Cepet dia call dulu. Aneh banget anjir. Cepet dia call dulu. Cepet-cepetnya loh. Dikejar Jin Korin sama Jin. Oh udah datang. Nah ini nih pelakunya nih. Udah muncul ya. Anjir emang. Udah muncul ya. Cepet-cepet. Oke. Ya. Udahlah kalau dia kan gampang ini. Berarti ini last ya. Last ya. Last. Gampang lah kalau dia mah ini. Gampang lah. Tadi mati semua. Mati. Ya. Kamu saking ketakutannya busiat ya? Loh, kok enggak bisa? Kok enggak bisa di-play ya? Oh, Pilih gua dulu. Yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk, langsung defend yuk. Yuk, langsung defend ya. Defend. Ya
Ayo bisa-bisa yuk, bisa yuk kita menangin yuk. Bisa-bisa nih. Kursi DPR itu Mas Har, bukan. Bukan kursi DPR. Kalau kursi DPR lebih nyaman, dia lebih empuk. Sampai-sampai bisa tidur kan. Ah, hui, kena deh, kena deh. Ini seru sih nih Bumen kalau kalian mainin bareng-bareng sama temen sih. Anjing banget dah. Oh, lupa gua pakai perks. Harusnya pakai perks yang ini loh, yang apa? Perksnya tuh. Yang bisa nyembuhin orang itu nyembuhin temen ya. Tadi perksnya. Halo Mas, halo Bim Bim. Ini penonton-penonton jangan ada yang cepu ya kesetannya. Anjing picik banget lah. Kalau tadi gua enggak apa-apa kalau cepu. Halo? Halo, 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 ada suara saya? Kita pilih ini suara saya ada enggak? Easy ini. Oh, pilih yang easy ini. Pilih yang easy. Tak easy, terus yang killnya tadi yang tak ganti itu. Killnya gimana jadinya? Oh iya iya. Gimana pake, ini strategi? Ayo. Pakai cooldown ya. Strateginya gimana? Pencar sih kalau menurut gua pencar. Ayo. Maksudnya pakai cooldown tuh gimana, Mas Anang? Gak tahu, saya juga jadi lupa. Dia tuh killnya nggak bisa berturut-turut. Jadi ada cooldown. Tapi emang ada cooldownnya Mas? Emang ada cooldownnya 3 detik gitu. Saya juga tadi ada. Yeah. Nah ini kayaknya 14 detik. Saya tadi sempat nyoba kok yang overlap situ. Kok 14 detik tuh G, G itu. Iya. Oh G. Mm-hmm. Oh G. Nah, kita masuk. Suka ya, Mas pencar aja. Saya langsung ke Mas. Yuk. Saya langsung ke atas. Oke. Kamu nyalain generator enggak? Ayo Mas Anang, ayo Mas Anang. Mas? Oh, situ saya tanya tuh di sini nih. Eh, jadi dia jadi ini. Oh, iya, tuh, ini. Tuh. Oh, ini. Tuh. Dia jadi di sini dia jadi di sini. Iya, di sini tadi dia. Di sini dia. Lagi mau mati. Matiin Mas Sesar, Mas. Oke. Oke, ayo. Aman, Mas? Aman. Yuk. Oh, berani enggak nyalain itu? Di mana sih dia? Oh, ini. Yuk. Yuk, nyematin. Banyak banget. Aduh, enggak berani saya, Mas. Oke, dapat. Cari-cari Mas Anang, cari barang dulu matiin sini. Mas, di sana Mas. Matiin Mas. Sini teh numbalin terus. Nah, yuk kita ke ruangan ini dulu, yang kanan dulu. Ya, siok. Saya matiin, kamu nyalain. Yang sini. Iya, yang kanan tuh. Mana sih? Mana sih? Ini. Ini. Ya. Jangan Mas. Tadi saya nge-kill Mas Fajar bisa lo di sini, dinyalain dulu aja. Nah. Oh, udah. Oh, dinyalain dulu deh. Yuk, ambil-ambil udah, barang-barang. Mas. Tuh harusnya jangan dimatiin dulu. Nah, enggak dimatiin. Iya, udah enggak dimatiin. Yuk. Langsung ini matiin. Nah, yang ini jangan matiin dulu, yang tengah yang ini kita. Nah. Saya punya kemampuan untuk buka pintu. Aman. Sabar, aman. Ini kita menang ini. Ya, semangat Dipsi ya, semangat. Nyalain Mas Agan. Tuh matiin yang tuh. Mas Agan lagi. Eh, satu lagi. Oh, enggak. Jangan Mas, jangan dimati-matiin dulu. Kita kejebak okay. Kita kalau dimati-matiin. Oke. Okay. Oke, dapat. Udah satu dapat nih saya. Lihat mukanya Mas Anang, lihat muka di Discord dia, fokus banget untuk membunuh. Terjelas. Psikopatnya jelas. Ke atas kita. Jangan langsung batin gitu anjir. Oh iya, sorry. Ke atas ya, yuk. Hey, saya di sebelah. Iya, saya ke atas Mas. Mas Hari. Oke. Mas, dia Cynthia, Mas. Iya. Di atas dia, Mas, dia? Di kanan saya Mas, ada di atas Mas. Jangan ke atas Mas. Di bawah dulu aja dia buka pintu saya nih. Oh, oke. Okay. Dia di atas ini. Kamu di mana? Matiin Mas yang itu Mas. Wah, enggak berani saya. Hidupin. Jelek ya? Satu. Cari Mas. Ada enggak? Kayaknya sini deh. Kenapa? Aduh, lentong lagi. Generatornya di mana ya?
mati sumpah. Mas. 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 Aduh, Mas. Anjing ditaruh di semua sisi dong sama dia. Eh, awas, awas, Mas. Mas, Mas, awas. Awas. Saya mau nyalain dulu generator. Mas, nyalain lampu, Mas. Aduh, mati si anak. Aduh, ya Tuhan. Udah mati ke semua kah mereka? Mereka udah pernah mati, cuy. Anjing. Itu dia. Takut, takut, takut Tuhan. Oke, gue hidupin satu. Ah, nice. Goblok anjing. Kepala buntung-buntungan gitu aneh.
One smartphone. Bisa-bisa tadi kita udah hidupin satu orang. Siap di mana ya anjing, nggak ada lagi dong. Oke, dapat Brembo speaker marbles. Win, dia ngetemin. Iya, anjing banget sumpah. Dia ngetemin. Anjing banget. Dia tuh ditunggu, Max. Dia tuh sistemnya ditunggu. Saya di atas galo. Ditungguin sama dia. Ditungguin lo fudunya, anjing. Ya, cuma saya nunggu si Mas Adam si doang yang ditunggu itu, yang lainnya enggak ditunggu sama saya itu. Yang lainnya enggak ditunggu itu. Yes, 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 yes. Kuda bersuara. Ya. Tadi saya udah hidupin, tadi saya udah hidupin satu orang, siapa itu yang? Anang itu ditungguin. Anang. Ya, ditungguin, ditungguin Mas. Ditungguin itu. Ya, tungguin. Sekali lagi yuk guys, last gak masih Mas Agan yang harus menjadi hantu. Loh, saya lagi nih. Ah, boleh. Ayo, Mas Agan lagi, Mas Agan lagi, ayo. Kok double sih, kok double sih? Iya, double error dia. Si Agan double. Mas Agan lagi, Mas Agan lagi. Bentar. Yuk, ayo. Nah, Mas Agan double tuh. Halo. Iya. Double kenapa ya? Di voice. Lah kok fatal error. Error guys. Ya. Game-nya kayaknya. Nah, ya di game tadi itu kayaknya. Gimana? Saya buat lagi ya. Tampol like-nya. Iya, ya, tampol lu like-nya, Last guys, siapa yang setuju last? Siapa yang setuju last, teman-teman? Let's go. Last. Ayo. Kasih api-api dulu. Kasih api-api guys. Tiba-tiba. Menyala bangku. Apa itu barusan? Let's go Duara. Yo. Lanjut. Kita lanjutkan. Kasih api-api dulu. Marapi guys. Kita kasih api-api. Kita harus bisa keluar dari jebakan jahanam itu, Mas Hari. Ingat Mas Hari. Iya. Oke, bara api sudah mulai menyala. Nah, ini nih bara api nih mulai nih. Let's go bara api. Jenisa Hekal Kris Nazriel Dits. Thank you teman-teman semuanya. Langsung diredin loh. Kayaknya dia tuh. Siapa ini yang mau fun fake-nya enggak? Ini saya random. Anjir. Aduh, siapa yang dapat ya? Gue manusia. Yap, terlihat lah muka-muka jahat itu. Aduh, dia lagi. Bumennya random, guys. Bumennya random. Aduh, si Aji lagi guys. Lihat wajahnya itu, wajah-wajahnya beliau yang di ujung kiri bawah paling kiri, yang pakai baju kuning, pakai kupluk. Gua manusia, gua. Aduh, mati kita. Manusia. Ini in game ya? Apa ya? In game. Yuk. Yang bener aja, view 100, like gak sampai 100, rugi dong. Itu. Kita pakai si gendut guys, setan gendut. Setan gendut guys. Setan gendut. Setan gendut. Cih, suaranya jelek. Rong. Ayo, setan gendut.
Siksa dulu gak sih? Jangan kasih cepet-cepet. Ah boleh, kalau mau Ryuxi, Ryuzi. Mau disiksa dulu, ah disiksa. Boleh, kita siksa-siksa. Siksa dulu ya, siksa dulu ya. Dimainin dulu Ica kali, Ica kalau mau. Mau dimainin dulu, iya, mau dimainin dulu, iya, Ica dong. Anjir cepet banget bangsat. Goblok, kenapa? Kebanyakan diskusi. Banyak diskusi kamu. Ah. Banyakan diskusi ini orang. Yuk. Kita cari lagi. Terlalu banyak diskusi, Mas, ya. Diskusinya nanti aja dulu. Ah. Di mana ya? Oh itu masih dia. Oke, kita santai dulu aja. Nyantai dulu gak sih? Ya boleh deh kalau mau nyantai. Si di. Kok dia bisa ngilang ya? Oh kalau di dalam terang dia ngilang. Kemana kamu? Ngintip dulu kali ya. Tap. Cilu. Cilu. Ah. Kita buka-buka pintu dia biar dia bingung ini udah dicek belum ya, ini belum dicek belum ya. Ah, itu caranya, Bos. Kita buka-buka pintu dulu, langsung kita HBD. Ah. Hai, hoi. Kok gak mati guys? Kok gak mati dia? Kok gak mati ya? BTW. Kok dia gak mati ya? Dinyalain terus loh yang ininya.
Kita lihat dulu yang di luar apakah sudah mati atau masih udah hidup kayaknya dia. Ah, dia ngejar gue lagi, kampret nih. Anjing, gampang banget. Aduh, iya, iya. Oh, dia buta ininya, cuy. Kalau misalnya anjing udah hidup lagi dia. Udah hidup lagi dia, cuy. Itu dia enggak pakai skill yang roar itu. Anjing, kalau misalnya pakai setan gendut kita nggak bisa lihat kalau dia nggak nyalain ini bro, nggak nyalain glow stick. Anjing lah, setan lah, salah gua pakai setan gendut bro. Dia kalau nggak nyalain glow stick jadi ini bro. Aduh sih, kalah ini mah bro, ya Allah kalah ini mah bro. Mana kalau di tempat gelap jadinya kelihatan nggak sih bun, mending sembunyi di tempat terang dulu. Oh iya ya, benar sih, masuk akal sih itu. Power generatornya harus dimatiin ini bro. Ah, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Muah, 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 muah. Iya, tinggal tunggu waktu aja kamu akan. Tinggal tunggu waktu aja. 3, 2, 1. Wow. Wah. 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 Oke, Agan udah mati. Udah gak bisa hidup lagi. Tinggal si Eneng. Eneng. Eneng, kamu di mana Eneng? Kamu di bawah ya? Hah, dia di sana. Si Eneng di sini ya? Eneng, kamu di sini Eneng? Aku sama papa. Ahoy, ahoy. Tinggal si Eneng ya? Tinggal si Eneng. Eneng. Halo Eneng. Kamu di mana? Eneng. 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 Wow. Wow, wow. Kita keluar dulu deh. Oh, tinggal si Fajar ya? Tinggal si Mas FK Fajar ya? Tinggal si Fajar, tinggal si Fajar. Oh,
E-I-A-I-U. Mending mana diem-diem. Coba kita ke Discord dulu ya. Udah pertunjuk. Kamu di mana, Fajar? Lihat mukanya udah panik dia. Udah mulai panik mukanya. Oh, ini mayatnya di sini nih. Ini oh, ini setannya si Anang nih. Ini setan bonekanya Anang. Kita tunggu sini kali ya. Oh, tidur dulu atau mau kursi dulu nih? Kita nyantai dulu main game. Oh. Kamu di sini nih. Ini kamu nyari ini ya? Kamu mau nyari boneka ya? Ini bonekanya. Mana dia? Di mana kamu? Oh. Eh, masih ada bonekanya. Kamu di sini ya, di terang-terang ini ya. Kamu dia pasti ngelihat gua nih. Gini gitu kali. Maksudnya gitu-gitu? Maksud kamu? Kamu gocek-gocek ya? Mau menggocek-gocek? Tidak bisa menggocek-gocek. Gocek-gocek. Seru banget deh jadi setan. Wow. Duh, dia di mana nih? Dia di mana? Ayo ke sini, ayo ke sini gitu. Kamu mau ke sini ya? Kamu mau ke sini ya, Mas FK Fajar? Kamu mau ke sini? Iya, mau ke sini. Come to papa. Ke sini ya. Mau bangunin orang kamu ya. Mati kamu. Nah, tinggal si Anang. kok itu sih? Cheat itu. Saya belum sempat hidup, Mas. Cheat itu. Cheat dia. Kok belum sempat hidup tapi mati? Oh, karena dia langsung enggak. Kenapa anjir? Oh, karena kamu kok mati duluan ya? Iya, sebelum itunya hidup. Ah. Kampret, salah ya? Last day ya. Random lagi ya. Hah? Last lagi. Random. Yep, easy atau normal? Normal aja. Jangan ini mapnya ini terlalu susah, terlalu sempit. Ya, kecil ini. Yang tadi dia medium deh. Nah. Normal, easy. Jangan ini camp Sudan. Siakan. Oh, anjing. Di mobil stay dia. Tinggal nunggu waktu aing buat bisa speed. Aduh. Goblok anjing. Apa nih? Aduh anjing. Random ini. Random. Semoga saya. Semoga aku ya Allah. Ya Allah. Please. Kalau manusia nih, kalau saya manusia nih. Bara api guys. Ah, jelas sih ini nih si Anang ini nih. Anjing, emang. Aduh, dia tuh emang dia. Emang dia tuh. Lihat dia. Ternyata guys si Anang kampret itu. Anang kampret. Guys, sorry ya tadi enggak bisa agak lama enggak Ica nih defend, aduh. Terlalu percepat ya, maaf ya guys kalau terlalu cepat. Tadi terlalu cepat enggak? Kalau berempat sih sebenarnya bisa kita ya. Kalau berempat gimana? Iya, maksudnya hantunya satu, kitanya berempat gitu.
Wah ini oke okay sih iya. Ceknya sih. Ini aduh okay anjing sih. Sempit loh ini tapi. Ini siapa setannya? Apa setannya? Si Anang nggak tahu. Nggak tahu. Kita masuk dulu deh. Tadi yang itu tuh kalau misalnya nggak nyala lampu buta aing sumpah. Emang iya. Iya benar. Kalau yang gendut. Kalau nggak nyala lampu yang ini nih green light buta aing. Terus lu bisa nemuin gua di ruangan itu gimana? Tadi lihat ijo-ijo, aing spam klik kanan aja terus. Wah, dia hantu apaan ya? Ini harus dua ruangan dulu yang kita hidupin ya. Biar dia kekecoh. Nih, hati-hati ya pintu. Pintu ini ngejebak. Dia si gendut. Kita jangan nyalain ini, jangan nyalain light. Oh iya ya, oke. Tapi nyalain dulu lampunya dong satu. Nih. Nih gue nyalain nih. Kalau di light dia enggak bisa lihat kita juga. Tapi dia bisa spam-spam, maksudnya kita bisa gocek. Spam-spam ngerawat gitu dia. Oke, gue dapat. Udah dapat 2 ya. Bentar. Saya belum tuh. Gua cek sebelah sini. Ada enggak? Dapat 2 gua juga, dapat 3. Clear di sini. Dapat 3. Cepat aja kemana? Kita percepat aja. Kemenangan kita seperti quick count ini. Ahoy. Aduh. Anjing gelap banget lagi, gila. Oh, dia di depan gua nih. Wah, tuh dia tuh. Di gua dia. Iya. Jangan nyalain ini ya. Ya, Mas, mencar aja, Mas, mencar, Mas. Iya. Oh, di sini nih dia. Nah, iya, mencar aja. Tuh. Mas Agan dia masih di sini, Mas Agan cari terus. Awas, Mas, jangan di sini, Mas. Tenang, dia enggak bisa bunuh kita. Ya, tapi jangan di dua ruangan, ntar kita kalau panik bingung kita. Aduh, matiin kan? Mas Anang. Mas Fajar, matiin. Udah. Halo, Be. Di sini. Aman. Ada enggak? Dia di dekat sini nih. Ya. Hati-hati Mas Hari. Mas Hari siap-siap aja. Ya. Dapat 1. Feeling gue menang ini kita. Iya, menang ini. Udah terlalu mudah. Jadi di mana ada yang punya info? No info. Jangan nyalain itu, Mas. Dia kayaknya stay deh, kayak dia nunggu kita datang gitu loh. Nah. Mas, matiin lampu yang sini, Mas. Yuk. Matiin, itu nyalain, Mas. Aduh. Mas, gua dapat kunci. Anjing, kayaknya deket sini deh. Mati udah gua, dia. Mas Fajar. Ah. Di mana dia? Di gua. Lagi okay, gua cek. Good. Gua bisa cari barang di sini. Krit, dapat lagi, Mas, gua. Asgan, depan mana kan mundur. Iya, di dapur. Oke, gua sembunyi di sini. Nice. Fudi, tapi kita masih punya kesempatan. Iya, masih punya kesempatan. Maaf. Cari kalian. Mas, ini Fudinya. Ini di kiri kamu, Mas, masuk. Masuk kiri bawah. Oke, gue gulat. Jangan. Tutup aja, Mas, pintunya tutup biar dia enggak bisa lihat. Oke. Yap, gua nyalain. Yap. Oh, si Mas Fajar itu. Iya, tungguin. Nah, udah. Nah, Mas Hari harusnya di sekitar sini juga. Enggak, kayaknya saya agak jauh deh. Cari aja kamu Mas Hari, cari Fudi kamu. Iya, cara Fudi. Ini cara Fudi. Oke. Soalnya gini nih, dia kalau udah itu dia tuh bingung. Iya, bingung dia. Kalau udah dia di sini, dia di sini, awas hati-hati dekat kalian. Oke. Mas, awas, Mas. Awas, kampret. Matiin Mas lampu yang itu, Mas. Bentar. Mana? Oh, ini dia di sini. Matiin lampu tengah udah. Nah, ya, udah saya hidupin kok, udah saya hidupin. Takut. Hi. Power generatornya mati nih, awas hati-hati. Iya. Kan. Oke. Okay. Saya hidupin power generatornya. Oke. Okay. Awas dia ke kamu udah, dia. Udah. Good, dia ke kamu itu. Jangan, awas. Wah. Jangan nyalain itu, Mas. Matiin dulu green-nya. Nah. Oh iya, Mas, lupa, Mas. Dia jadi tahu ya? Iya, jadi tahu kalau pakai green, kalau kamu ini dia buta. Duh, mana ya boneka saya? Saya cari dulu. Di kanan saya. Saya cabut dulu keluar. Ada lampu yang belum mati, Mas? Iya, ada yang belum mati. Ini saya, lampu di saya. Bentar, saya lagi nyari barang. Bentar, sabar. Wine, oke, dapat. Sok, saya matiin, tuh. Oke, udah. Udah. Sudah kemasakan nih. Oke, saya nyalain lagi, saya cari. Yap, udah. Nice. Good. Bentar, boneka saya mana ini, ya? Ini, dia di depan saya nih, Mas. Oke. Si boneka gua mana ya? Oke, dapat, Mas. Oke, dapat. Nice. Dapat juga 2. Tiga lagi. Dia udah panik. Police box sama antik telepon. Oke, antik telepon. Ini gua matiin dulu deh. Oh my god. Perlu, Mas. Mas. Hati-hati. Kita, Mas, tutup aja pintunya, Mas. Tutup.
Yang itu tutup, yang itu tutup, yang itu tutup. Police box. Aduh. Gua cari boneka gua ya. Ya. Yeah. Di sini dia, di sini dia. Di sebelah kiri gue. Pas yeah. Tadi. Gua cabut ya. Jing darknya itu loh. Itu darknya itu. Gua udah cabut. Mas gua udah enggak di situ ya. Jing boneka gua mana? Ya, antik telepon. Antik telepon biasanya dia di atas lemari. Coba gue aja sekalian cari barang ya, antik telepon. Di gue. Telepon, bro. Di kamu, Mas Agar. Di blue, di gue. Blue nih, sini. Mas Fajar, nah. Di kanan ini, kanan sini, bawah. Bawah, kanan, bawah. Lu, bukan, ini salah. Itu salah. Mampus lu. Mampus lu. Dia di gue. Matiin yang hijau-hijaunya. Mas Ari. Kalau di lampu nyala, kamu gak bisa lihat tahu kan? Iya, kalau lampu nyala, gak tahu. Jadi kamu kayak di dalam lampu itu. Replika blue police box. Aduh, di mana ya replika sama pair sunglasses. Oh, anjir. Power generator mati. Ya, mati. Enggak, masih nyala. Enggak, masih nyala. Oh iya, enggak. Depan gue. Di mana kamu tuh? Di mana, Mas Agan? Enggak tahu anjing, sumpah gue gelap banget ini enggak pakai stick gue. Cucian pakai stick dulu sebelum aman. Aku ketemu nih. Blue di mana ya, dia Blue? Dia teriak ya? Iya. Mas. Jadi saya. Dicabut. Ini dia di saya nih. Anjir, boneka aing mana, bangsa? Wah, anjir. Jadi situ, Mas. Di gua, Mas, dia, Mas. Oke. Kayaknya gua udah tahu banget ini strategi lawan dia mah, sumpah. Oke. Dia nungguin gua. Gua nyalain dulu deh yang sini. Oke. Gua cabut, Mas. Gua di luar. Oke. Gue di luar, gue udah nggak di ruangan itu ya. Oke. Gue cari di sini. Anjing kampret. Tuh, mana ya? Mati nih gue. Gue mas. Enggak, ini gue. Oh itu loh. Dari sini. Iya. Sini udah clear ini harusnya. Harusnya di depan sini nih mas. Oh ini police box. Let's go. Dapat, oke. Yes, dapat. Tinggal sunglasses sama antik telepon. Antik telepon di ruangan depan mas. Antik telepon di ruangan depan. Oke, siap. Jangan mas, hati-hati mas. Dia mulai panik nih. Pencar. Ini nih ada boneka pencari barang nih, sini. Oh, oke. Okay. Nanti. Di mana? Dia di gua. Oke. Di gua. Aduh. Nyalain dulu power intelligent. Di gua! Tenang. Nyalain. Di luar. Lu gua nyalain. Mas, dia ke situ mas. Oke. Dia ke lu. Dia kemana kan? Iya. Dia di gue. Oke. Oke, gue cari dulu ya. Apa tinggal apa? Antik telepon sama sunglasses. Anjing dia di gue. Ah, tahu kan. Siapa yang matiin sih? Oh, enggak ya. Anjing dia tahu loh mana kayaknya. Masukkan. Nah. Untung. Udah di situ aja kan. Oh, anjing untung aja. Antik telepon dia nungguin. Nungguin. Udah segitu anjing. Tahu loh dia. Anjing ngeri. Hati-hati makanya. Kayaknya emang udah tahu mana ini. Itu power glow sticknya matiin, power glow stick kayak. Udah. Gua nyalain. Eh, matiin lampunya. Matiin dulu Mas Agan. Sos. Mas Agan matiin. Matiin gua matiin. Aduh. Wah, ada ya. Ini kemenangan pertama kita yuk. Bismillah. Di ruangan ini sih Mas kalau menurut gua. Sunglasses sama. Bukan di ruangan ini deh, gua yakin. Ntar. Merangkak Mas, kalau merangkak tuh dia enggak bisa lihat kita jadinya. Oke. Telepon. Matiin dong satu dong. Gua cari di sini coba. Udah mendingan ini dulu deh. Iya, mau nyalain ini. Mendingan ini dulu si boneka deh, boneka biar satu lagi nanti kan suka ada hint. Mas, nyalain Mas. Oh iya bener-bener, boneka yuk. Oh, ada setannya dekat kalian, hati-hati. Copy. Boneka yuk, bener ya boneka yuk. Duh, tadi di mana ya boneka ya? Aduh, lupa gua anjing. Dia di dekat sini, Mas. Kita bisa lari ke sana. Mas Agan duluan dulu biar kita pencar. Oke, bentar. Sabar, saya kesini dulu. Boneka di mana? Oh ini boneka nih, di halaman tengah. Ntar aing kasih tahu. Oh kamu mati ya Mas Ari ya? Iya. Aduh anjis, di halaman tengah ya? Gan, awas. Mas Agan lari. Oke. Tahan, nyumput lu aja dikit. Atau nah kasih Mas Fajar aja. Jar, mana lu? Anjing. Di mana? Saya mau keluar nih. Nah. Aduh mana lagi lu? Di tengah ya? Saya di luar.
Luar. Lu enggak bisa nembus lagi, bangsat. Di luar mana? Bangsat. Bangsat, bangsat. Di luar di mobil. Di mobil. Oh, itu tuh dia tuh. Di dekat gua nih, di dekat gua. Oh, dia mau ke gua nih. Dia di ruangan paling depan tuh. Nih. Yang pertama kali pintu masuk. Kamu kalau misalnya mau ngambil boneka, boneka yang ya, pencari barang lurus, ini masuk sini. Nah, gan gan ini luruskan, luruskan, luruskan ini di sini. Oh, lihat, lihat, lihat. Langsung aja, langsung aja. Saya lihat, saya lihat, saya lihat. Tep. Tep. Yuk, bangun. Lah, cabut, cabut, cabut lah. Cabut. Mas, mas, di belakang kamu, Mas. Ah, nah, kenapa enggak, 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 enggak. Ya, aduh, anjing. Mati. Kenapa dia satu lagi ya? Enggak, dua lagi. Dia udah nyepam-nyepam. Dua lagi, aduh, dua lagi, cari, cari bonekanya, cari bonekanya. Aduh, di mana bonekanya? Bonekanya kemana itu? Kamu main aman aja, Mas Fajar, main, main aman ya, main aman ya. Iya, iya. Eh, aku tuh udah mati berapa kali sih tadi? Sekali, baru sekali. Baru sekali. Coba hoodie-nya di mana? Bentar, saya cari dulu. Kamu cari itu aja, Mas Hari, yang petunjuk tadi, si boneka petunjuk itu. Iya, iya. Dia kesini lagi, kampret. Bentar, sabar. Ya. Kita coba cari. Aduh, dua lagi nih, yuk, yuk, yuk. Ayo, dua lagi, anjis. Anjir, kok dia bisa tahu gua? Ya, mati. Hah? Hah, mati? Ya, anjing. Kok dia bisa tahu sih? Ya, gua duduk loh, gua duduk ngumpet loh. Sumpah. Stream snipe, jelas. Stream snipe, jelas, stream gua snipe. Gua duduk ngumpet bunyi di stream mobil. Stream snipe dia. Stream snipe loh, dia juga tahu gua. Kalau gua tapi kalau gua bisa bunyi, bisa make sense kalau gua, karena gua abis ngidupin boneka, bonekanya halo, jalan. Guys, halo guys. Di spam dia. Ternyata ternyata enggak segampang itu ya, pakai itu ya. Iya, kenapa? Jadi tuh enggak kelihatan, Mas. Ternyata yeah, kalau enggak dipencet G. Oh, betul, sulit juga. Anjir. Tadi lu nemuin gua di mana, Nang? Tadi yang mati terakhir di mobil siapa? Oh, gua kok bisa tahu? Jadi gini, Mas. Pencet G, dia bakal nyalain lightstick kalian tuh 3 detik. Oh, iya. Hijau, hijau. Nanti nanti hilang dia. Kita tuh meraba-raba aja. Oh, di sana. Jadi saya langsung lari ke sana, udah saya muter-muterin aja sedapatnya. Hilang oh, iya, dia. Bener, nah. Benar-benar. Cuma lah kalau begitu. It's more than enough. Okay. 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 Udah sempat ini, udah sempat. Oke, oke, oke. Berarti kita akan ada pindah game, teman-teman. Yeah. Bumen berarti berakhir ya, Bumen ya. Betul. Berakhir, teman-teman. Semuanya tepuk tangan dulu. Thank you, Bumen berakhir. Thank you guys, thank you guys. Nice banget. Tadi sebenarnya ada masukan tuh dari Mas Apip, katanya kalau mau jangan in out jelek gamenya, okay, kata dia. Oh, yeah. Fear of laps, kata dia kalau mau. Itu kata dia bisa membuat Mas Agan teriak terkencing-kencing. Oh. Udah langsung aja tuh, guys. Boleh tuh masuk list. Fear apa? Fear apa? Kita cari. Fear apa, guys? Tadi kata Mas Apip, guys. Fear of apa tadi, guys? Kata Mas Apip. Fear Firaun. Bukan. Maksudnya Mas? Fear of mine. Fear. Fear apa ya tadi? Blackboard. Fear of clown. Firaun. Anjing. Kalian udah exit game? Aduh, belum. Saya udah exit game nih. Aduh. Fear apa, guys, tadi, guys? Fear of therapy. Wah, fear therapy. Wah. 39.000. Fear sih. Aku enggak ada sih gua. Fear therapy. Tapi enggak ada tuh buat this game, lu udah masukin ke wishlist. Hah? Iya, gue liat nih lu udah masuk ke wishlist. Feel terapi. Jangan lupa like nya dulu. Yap, like nya dulu. Feel terapi. Oh iya, udah gue masukin. Ya, mostly positif nih, nice nih, bener nih. Tapi in out juga mostly positif loh padahal. Baru iya, tapi katanya jelek gamenya. Cuma gak tahu ya. Mau coba ini dulu. Mau apa, feel terapi atau in out? Fear therapy, gila, fear therapy aja falak loh ininya, gila. Udah dapat rekomendasi dari Mas Afif, barusan ini gila nih. Thank you, siapa lagi nih? Wah, thank you Eben, terima kasih semuanya sudah menghibur. Makasih juga Eben, enjoy ya. Serem ini sih. Berkah selalu kamu. Serem sih. Kenapa jadi mengurungkan niat? Tapi ini online kok. Selamat beristirahat. Wah, ini gila, men. Setuju gak, guys, kita mainin fear therapy, guys? Iya, boleh. Fear therapy atau in out, guys? Fear terapi sih kalau menurut gua sih. Gila, ini serem banget. Gimana? Tapi gelap banget ya, Mas ya? Iya, Mas. Saya tuh kadang suka pusing tau kalau kegelap-gelapan, suka. Takut, bener. Suka takut, bukan suka pusing, suka takut kan. Iya, Mas, jujur. Jujur mainnya juga kayak kurang enjoy loh kalau horor, gelapnya gelap banget. Kayak kalau film tuh Batman.
Kelihatan lah. Ya, ketakutan lah jelas orang ini. Ketakutan di wajahnya. Tapi ini gila sih setannya ini. Ya ini gila. Alasannya pusing, kau pusing. Tadi sih emang kata Mas Apip sih intro tuh kurang katanya ya. Tapi ini minggu depan kan ya Mas ya? Iya, minggu ini. Hah? Hari Sabtu. Enggak, maksudnya biar ini saya tuh. Biar apa? Kita suara saya. Ini kok bau-baunya full teriakan nih. Saya mencium-cium full teriakan nih. Ya, terapi. Iya, anjing ini grafiknya oke banget ini. Iya, grafiknya juga kayak The Devourer kan. Matilah ini. Boleh. Wah, lebih bagus sih ini. Oke sih, oke sih. Kalau gue gas sih. Wah, harga juga masuk. Oke sih, masuk banget ya game yang horror guys. Kalau game-game kayak gini sih oke sih. Soalnya dia first person kan. Ya, alasan bukan alasannya, cupa. Gua live Ome nih 4 jam nih ya. Terus live game ini sejam. Berat. Adalah. Tiba-tiba gimana ya? Kalian pernah ngerasain ini enggak sih konser metal, guys? Enggak pernah. Langsung keluar. Keluar, terus dia kalau udah tertekan keluar, kalau udah tertekan keluar. Kenapa ya si bontot ini? Anjing. Ayo gas lah ya, kita hari Sabtu bisa kan nih, tapi Sabtu. Sabtu bisa. Sabtu insya Allah, tapi kalaupun enggak bisa Sabtu berarti kan malam Selasa. Malam Senin. Selasa ya? Iya, Selasa. Iya, guys. Kok gas? Creepy banget, Cuk. Asli itu, gila thumbnailnya sudah menggugah ketakutan gitu. Fear terapi ya. Udah fix nih, fix ya. Iya guys ya. Tapi Mas Fajar, tadi dapat disipil juga enggak? Itu ada story-nya atau kayak The Bowman ini? Story ini sih kayaknya sih story. Ya. Berarti ada endingnya ya. Kayaknya per map deh ini. Ya enggak sih? Ya coba ntar kita cari tahu. Tapi itu udah pada download Dead Island belum? Coba download dulu sekarang. Udah, saya udah klaim itu Dead Island, udah klaim. Oh, Mas Fajar yang nonton nih. Ada lagi gratis Mas Fajar sebelum besok tuh. Oke, Dead Island 2. Dead Island Riptide. Riptide. Ya mau klaim juga guys, teman-teman nih ada game gratis horror. Dead Island. Namanya Dead Island. DAD Island Island Riptide Definitive Edition. Ada, Riptide. Tambahin aja DAD Island Riptide. Riptide. Ada Riptidenya. Ada enggak? Cari di Steam guys, bisa diklaim gratis tuh. Nah, iya. Nah, itu. Oke. Terakhir malam ini ya, Mas Arya? Iya. Wah, ini seru emang. Ini seru katanya. Gue pernah main dulu seru. Nah, tapi kalau nggak salah, ini tuh pure story banget. Story. Katanya kalau co-op. Oke. Nah, co-opnya nggak tahu berapa orang nih. Oh iya, nggak tahu berapa orang. Siapa ya? Tadi ada juga beberapa ada nanya password dilanjut gak mas gitu? Lanjut. Mas Hajar bisa kasih infonya. Password lagi coba kita mau diskusi ini setelah ini nih teman-teman. Jadi server itu kan jujur sepi ya Mas Agan ya. Mm-hmm. Nah sekarang kalian coba join aja ke Discord ya. Nanti kalau misalnya join ke Discord bakalan diinfoin nih teman-teman nih. Tapi ntar bakalan ada rules yang harus dipatuhin. Tuh. Coba di sini absen dulu siapa yang main password. Oke, absen dulu coba yang main password atau main power. Yang main power siapa aja guys? Jadi kita akan mencari yang bisa masuk server kita tuh khusus bro penonton. Yes. Betul. Jadi tetap di filtering ya mas ya? Ya di filter. Soalnya kemarin aja ada beberapa yang udah nanya ke gue, itu kapan tuh? Udah publik belum? Belum. Belum. Ada nih ada beberapa yang main. Nah kalian ntar ke Discord, ntar bakalan coba kita infoin ya. Ya, Palworld game PC, gas Palworld no. Jadi biar seru, kita bakalan buka untuk pertama kali itu 10 pemain dulu. Yes. Itu 10 pemain. Malam ini nih kalau bisa nih ya. Sok, coba masuk Discord dulu, masuk Discord. Ya malam ini ya. Coba mana Discordnya? Biar saya kirim juga nih di sini. Saya kirim link di ini ya, di komen guys. Ya. Kamera saya kok agak lempur sih. Nah, maksudnya mas udah mulai flexing apa nih? Nih kalau kalian mau main Palworld juga nih di servernya kita, masuk Discord itu dulu. Discord. Masuk dulu, nanti kita infoin nih Palworld nih. Betul. Enang kemana itu si Enang? Tahu Enang? Ninja, lagi dia ninja. Ah, itu ciri-ciri dia mau ninja kayak gitu tadi. Ah,
Tuh Discordnya tuh udah gue kirim ya. Ini nanti juga rencana kita Discord ini tuh mau jadi Discord terkantal, jadi nggak Mas Fajar? Betul. Jadi. Jadi ya. Jadi banget. Apa ya game-game yang peperangan gitu ya, seru deh kayaknya deh. Zombie peperangan itu? Yang Dead Island? Dulu peperangan apa dulu? Tembak-tembakan. Ya apa ya guys ya, yang strategi tapi seru gitu grafiknya. Kalau peperangan yang waktu kemarin gue bilang Ready or Not, itu strategi banget. Soalnya itu realistik parah realistiknya. Si Ready or Not. Aing server Agan aja, bukan server Agan. Ini sama jis, server power itu sama. Satu. Maksudnya guild kali, J. Iya, guild. Oh, guild. Nah, sebenarnya tuh ada yang lagi gila banget nih, teman-teman, Skull and Bones. Wah, iya Skull sih, tapi mahal banget gitu ya. Skull and Bones tuh sebenarnya lagi lumayan hype nih. Sebenarnya si Skull and Bones. Tapi belum tahu dan belum paham, teman-teman, ininya tuh apa namanya? Kalau co-opnya tuh gimana si Skull and Bones ini, belum paham. Iya. Gitu. Si Anang ninja kah? Ninja, terus ninja, dia ninja. Apa ya? Ninja off stream dia kayaknya, off stream. Si Anang off stream ya guys. Streamer ninja dia. Ini ada juga sih ya, nih sebenarnya nih. Gak tahu. Apa? Orang baru lihat nih, aduh harus masukin lagi. Tapi Skull and Bones emang katanya gede banget mapnya katanya. Iya. Rasinya itu gila katanya. Selingin game fun mas, jangan dipush horror terus. Iya benar ya. Sing teriak-teriaknya juga ya. Betul. Saya juga capek teriak-teriak terus. Bukan berarti takut ya, maksudnya bukan berarti takut, tapi emang pusing. Kalau gue lebih ke stres ini ya, stres karena kayak apa? Maksudnya kayak harus pura-pura takut gitu loh, ngerti gak sih? Kayak pura-pura takut. Ya betul, sama gue juga pura-pura takut tuh nggak enak loh guys. Kalau pura-pura takut ya, pura-pura ketakutan, gimmick-gimmick teriak itu capek loh. Capek banget. Makanya teriakan-teriakan kita itu kan untuk menghibur para penonton aja sebetulnya. Jadi ya, kalian ngerti lah. Karena kalau misalkan kita terlalu flat pun kan nggak seru ya jadinya kan, kayak kita nggak takut kayak ayo polos doang gitu, kayak lurus flat nggak seru. Nah, Mas Anang kamu ninja? Wis, kameranya tapi jadi beda loh. Apalagi guys yang mau diobrolin, ada nggak teman-teman The Kantal Squad? Ahoy! Ahoy! Ahoy banget tuh. TKS, The Kantal Squad, TKS. TKS, katuh. Nice. Left 4 Dead boleh, Left 4 Dead. Didah. Left 4 Dead boleh sih. Left 4 Dead boleh deh. Itu boleh juga. Itu masuk juga sih. Left 4 Dead 2 kalau mau. Boleh ya. Wah, Left 4 Dead oke sih itu. Oke. Ya udahlah, kalau begitu teman-teman kita mau meeting internal dulu. Iya. Yap, betul. Sambil coba kita ngobrol-ngobrol dan menentukan next game nih apa yang mau akan kita lakukan. That's right. Ya, yang udah nonton Dimas Ari terima kasih banyak, yang udah menonton Dimas Agan juga thank you. Mas Fajar, Mas Anang dan Mas Ari, thank you. Goodbye. Mas Fajar, Mas Agan. Itu, thank you ya. Yuk. Okay guys, kalau gitu makasih banyak semuanya yang udah stay tune ya dari tadi. Thank you. Kita lanjut lagi nanti live-nya. Jadi sekali lagi pesan dari gue untuk terakhir kali yang masih bertengkar dengan pilihan paslon 1, 2, 3, sudahi pertengkaran kalian. Sekarang kita kembali lagi kehidupan seperti awal, default kita ya, untuk cari duit ya, untuk cari jodoh, cari kelulusan ya, kegiatan-kegiatan seperti biasa ya kita lakukan lagi. Dan kita akan lanjutkan lagi nanti game selanjutnya, game-game yang lain ya, yang fun juga pasti kita bakal mainin. Salah satunya nanti Dead Island itu, kayaknya Dead Island itu perang-perangan lawan zombie deh, bener-bener kayak menguji kompakan kita sebagai The Cantals ini ya. Nice bun, sekarang gas maksudnya Dio ya. Nice, sudahi drama politik tahun ini. Betul, sudahi drama politik tahun ini. Mulailah dramamu dengan pasanganmu lagi. Aduh, kena lu ya gitu. Thank you ya semuanya yang udah nonton. Makasih yang udah stay tune, makasih yang udah nge-share, makasih juga ini teruntuk juga, terima kasih yang udah ngeklip-klipin The Cantals ya, thank you yang udah sebar-sebarin ke segala sosmed, terima kasih banyak, thank you, respect ya, pokoknya kita selalu appreciate buat kalian semua yang mau menyebarkan The Cantals ini ke seluruh penjuru dunia ya.
Dih, udah kelar maksudnya. Udah enggak usah ada dahdi-dahdi lagi ya, udah beres semuanya. Selamat malam, selamat tidur buat kalian semua. Kita ketemu lagi nanti di live selanjutnya. BTW nanti malam Jumat ya. Malam Jumat gua mau main game horror nih. Malam Jumat gua mau main game horror sendiri solo. Ini game horror yang gua juga baru ngelihat highlight-nya. Itu anjing seremnya gila sih itu. Itu seremnya setannya setan-setan kayak alien gitu, Bro. Game horror tapi tembak-tembakan gitu. Kita kayak sebagai agent gitu, nanti kita mainin di malam Jumat ya. Stay tune aja terus. Si Mas Anang hafal lagu lu ya, Har? Iya, gokil. Support, itu harus support. Support sesama streamer ya, harus support. Ngaji lagi? Enggak, ngaji udah enggak dong. Ngaji udah beres ya. Langsung ahuy, kena semua lu satu maksud. Yaudah kalau gitu, makasih banyak semuanya yang udah stay tune. Kita ketemu lagi nanti di live selanjutnya. See you in the next live. Bye-bye semuanya. Skrr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